Udah. Salah kita mau apply lagi ya.
Kepada para peserta webinar, setelah pemutaran video ini, seminar akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat pagi kepada peserta webinar Kesiapsiagaan Indonesia dalam menangani mutasi virus COVID-19. Webinar akan segera dimulai setelah pemutaran video berikut ini.
Oke, sudah ready semuanya. Saya buka acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta webinar kesiapsiagaan Indonesia dalam menangani mutasi virus COVID-19 yang sudah mengikuti webinar ini. Kepada yang terhormat, Nasiris Andriati, Eskep Enkep, selaku Ketua Sikbes Widya Dharma Husada Tangerang. Kepada yang terhormat, Ibu Ida Yustiana, SSIT Enkep, selaku Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Dosen dan Staf Tata Usaha. Kepada yang terhormat, para narasumber, Bapak Dr. Arief Wibawa, SPPD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Paras, Bapak Muhammad Nabil Hafiz, SPD M. Humaniora, Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Wawan H. Purwanto, Deputi 7 BIN, Nansiman Joyo Negoro, Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan. Kepada yang terhormat, Bisma Ramadan, selaku Presiden Mahasiswa Sikes Widya Dharma Husada Tangerang. Kepada yang terhormat, panitia pelaksana webinar ini. Kepada yang terhormat, mahasiswa-mahasiswi Sikes Widya Dharma Husada Tangerang. Kepada yang terhormat, para alumni Sikes Widya Dharma Husada Tangerang, serta peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya. Salawat beserta salam yang kita hancurkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami bacakan sunah acara webinar kesiapsiagaan Indonesia dalam menangani mutasi virus COVID-19 yang merupakan rangkaian acara dari WISDATFEST 2021. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tiket Widya Dharma Husada Tangerang. Yang keempat, laporan ketua pelaksana. Yang kelima, sambutan presiden mahasiswa. Yang keenam, sambutan pembukaan sekaligus penjelasan umum tentang COVID-19 oleh ketua Sikes Widya Dharma Husada Tangerang. Yang selanjutnya, pembacaan materi satu tentang perbedaan varian virus COVID, pengobatan dan penyebaran dan mutasi virus. Yang selanjutnya, materi kedua, regulasi pemerintah dalam vaksin COVID-19 di Indonesia. Materi ketiga, menggali isu-isu COVID-19 di Indonesia dan cara penanganannya. Yang keempat, perspektif pandemi dan pengamat intelijen oleh Nansiman Joyo Nugroho. Yang selanjutnya, tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Demikianlah serangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Sebelum acara kita lanjut, maka acara ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh O.O. Syarifuddin Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Biar ngasih sih emang. Nggak kelihatan. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an ini akan memperlancar kegiatan belajar hari ini dan juga bagi yang mendengarkan dan yang membaca akan mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mari kita studi dan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mari kita studi dan acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu
acara selanjutnya. Ya gitu. Acara selanjutnya, ya gitu.
acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana oleh Muhammad Bukatori Awabin selaku Menteri Kreativitas dan Budaya BEM Stikes Widya Dharma sudah datang. Kepadanya, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Bukatori Awabin, selaku Menteri Kreativitas dan Kebudayaan. Sebelumnya saya mengucapkan syukur dan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Riris Andrianti dan juga kepada Ibu Ida Listiana yang telah mengizinkan untuk kegiatan kita pada hari ini dan juga untuk staf Wake 3 dari Ibu Ayamah dan juga Bapak Ferry. Dan juga saya ucapkan sangat-sangat yang bersyukur kepada pemateri-pemateri kita, mulai dari Dr. Arief Wibawa dan juga dari Bapak Nabil Harun, Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Wawan Hadi Purwanto, dan juga Bapak Ngasiman Joyonegoro yang mau membantu kita untuk memberikan materi pada hari ini. Terlebih juga kepada teman-teman yang mau membantu, teman-teman saya dari BEM Stikes Widya yang mau membantu untuk kelancaran webinar kita pada hari ini. Karena sebenarnya untuk anggota-anggota kita juga dari BEM juga sendiri kan, meskipun mereka berangkat dari BEM juga, mereka mempunyai kegiatan-kegiatan lain, mulai dari ada beberapa yang mengurus untuk LPG dari PKL magang mereka, mulai beberapa juga ada yang fokus ke skripsi sambil bekerja, tapi mereka mau menyempatkan waktu untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Sebenarnya untuk kegiatan webinar pada hari ini merupakan adalah rangkaian dari kegiatan Wisdat Fest 2021, karena kita berpikir seperti ini. Untuk Wisdat Fest sendiri kan, kalau misalnya tahun lalu sebelum adanya pandemi, itu kita pemohon memori ya, besar-besar kita langsung bisa mengadakan acara-acara besar, bisa mengadakan kumpul-kumpul bareng sama anak teman-teman kita dari mahasiswa dari Mosada mau membagi ilmunya dengan cara memberikan webinar ini gitu. Jadi saya sangat bersyukur juga pada teman-teman juga karena mau menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan juga untuk mempersingkat waktunya, mari kita langsung saja untuk acara selanjutnya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang datang. Mbak. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Presiden Mahasiswa BEM Stikes Widya Dharma Husada kepada Bisma Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa la umur bin wa'adin wa salatu wa salamu ala atrafil anjali wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ud.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berada di dalam acara yang mulia ini. Serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat 500 dalam saya tiru serah. Oh, jadi mainnya 22 gitu. Cuma itu ribu. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Riris Andriati S-Cup M-Cup selaku Ketua Stikes Widya Dharma Usada. Yang terhormat kepada Ibu Ida Listiani SST M-Kes selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Stikes Widya Dharma Usada. Yang terhormat kepada para dosen Stikes Widya Dharma Usada. Yang terhormat kepada seluruh narasumber yang bersedia hadir dan juga berkesempatan hadir pada hari ini. Dan terhormat kepada mahasiswa maupun mahasiswi. Dan yang terhormat kepada seluruh khalayak umum. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim panitia dan juga tim dari berbagai kalangan yang alhamdulillah dapat mensukseskan acara pada hari ini. Saya sangat bersyukur ini adalah momentum, acara ini adalah momentum di mana kita belajar memberikan salah satu kinerja terbaik kita yaitu dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga ini adalah momentum untuk merayakan Wisuda Space 2021 yang insya Allah dengan acara ini kita mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat terapkan di berbagai kehidupan kita. Alhamdulillah juga kita hari ini dihadirkan oleh beberapa narasumber yang memang luar biasa, yang keren-keren pokoknya, yang nantinya dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Salam sehat dari saya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu karena adanya peningkatan COVID-19 ini, saya harap sama teman-teman semua yang mengikuti acara ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, yaitu protokol kesehatan 5M. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Presiden Mahasiswa Stikes Widya Dharma Usada, Bisma Ramadan, dan Menteri Kreativitas dan Budaya Muhammad Bukhatori Alwabin atas laporan ketua suasana dan selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan pembukaan dan penjelasan umum tentang COVID-19 oleh keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Stikes Widya Dharma Usada Tangerang, Ibu Nur Seris Andriati, S.Cup M.Cup. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama, selanjutnya, yaitu sambutan pembukaan dan penjelasan umum tentang COVID-19 oleh keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Ibu Nur Seris Andriati, S.Cup M.Cup. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Nur Seris Andriati, S.Cup M.Cup. Nama selanjutnya, yaitu sambutan pembukaan dan penjelasan umum tentang COVID-19 oleh keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Ibu Nur Seris Andriati, S.Cup M.Cup. Katanya saya persilakan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama, dan penjelasan umum tentang COVID-19
nomor 1 pamulang disampaikan oleh Ketua Sekretariat Widya Dharma Nusantara Ibu Nasirit Handayani SKMKP PNI. Katanya saya persilakan. Sebelumnya saya akan membacakan dari beliau terlebih dahulu. Namanya tim program dan penjelasan Pasti College Malaysia 2018 Program Pasca Sarjana S2 Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah 2012 Sarjana S1 Sikap Mitra Husada Kediri 2003 Akper Satria Bakti Majuk tahun 2000 SMA Sriti Masopati Jawa Timur tahun 1997 MTSN Karangmojo Magetan Jawa Timur 1994 Min Melarik Ngawi Jawa Timur tahun 1988 Riwayat pekerjaan. Ketua Siklus Widya Dharma Husada Tangerang tahun 2015 sampai sekarang. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Siklus Widya Dharma Husada Tangerang tahun 2015 sampai 2015. Kaprodi Keperawatan Siklus Widya Dharma Husada Tangerang tahun 2010 sampai dengan 2012. Dosen Siklus Widya Dharma Husada Tangerang tahun 2010 sampai sekarang. Perawat RS Awal Bro tahun 2019 sampai 2010, Direktur Akbar Nata Sampang tahun 2008 sampai 2009, Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Jurusan Ilmu Keperawatan Nata Sampang tahun 2000 sampai 2008, Dr. Akbar Nata Sampang tahun 2006 sampai 2010, Perawat RS Ibu dan Anak Kediri tahun 2003 sampai 2010. Berikut merupakan penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah diterbitkan oleh Ibu Nasiris Andriati. Hasil penelitian dipublikasikan jurnal HJK, Sinta 4 dengan judul Deteksi Kejadian Pemasangan Ulang Double Lumen Catheter pada Pasien dengan Gagal Ginjal Kronis tahun 2021. Hasil penelitian dipublikasikan jurnal internasional bereputasi Scopus dengan judul Determinan Factor Related to Hepatitis Incidence of Breast in Depopulis. Hasil penelitian dipublikasikan jurnal internasional dengan judul The Difference in the Autogenic Relation Therapy Influence on Reducing Pain Level in Postoperative Tissue Cesarea Patent 2020. Demikian CV beliau yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nasiris Andriati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin panitia, saya akan sambutan dulu ya sebelum saya akan jadi jenis speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Ida Listiana, SSITMKES. Yang saya hormati para dosen dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, dan yang saya hormati Presiden BEM di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, dan yang saya hormati para narasumber yang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu Bapak Dr. Arif Wibawa, SPPD, Bapak Muhammad Nabil Harun, SPDMHUM, Bapak Dr. Wawan H. Purwanto, Bapak Ngasiman Joyo Negoro. Terima kasih Bapak sebagai narasumber bisa hadir di tengah-tengah kami, generasi milenial, yaitu teman-teman dari BEM Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Dan yang saya sayangi serta saya banggakan, para alumni Stikes Widya Dharma Husada dan Stikes Karisma Persada, serta mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Panitia dalam penyelenggaraan ini, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya untuk kegiatan webinar kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat memperingati acara Wisdat First tahun 2021 Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Tahun ini, acara Wisdat 2021 mengambil tema Kesiapsiagaan Indonesia dalam menangani mutasi virus COVID-19. Di tahun 2015, Stikes Widya Dharma Husada Tangerang berdiri tegak
sudah banyak dinamika kehidupan akademik dan non-akademik yang mewarnai, yaitu warna yang menambah kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi di STIKES Widya Dharma Husada Tangerang untuk mencapai ranking nasional. STIKES WDH melakukan pengabdian bagi tanah air tercinta, banyak hal konstruktif dan produktif yang telah dikontribusikan oleh STIKES WDH bagi pembangunan negeri ini. Salah satunya adalah bidang kesehatan. STIKES sampai di usia 15 tahun sudah menyumbangkan tenaga kesehatan sebanyak 1.500 alumni dari berbagai jurusan kesehatan. Dan saat ini STIKES WDH sedang mendidik mahasiswa dengan jumlah 3.000 mahasiswa dari jurusan perawat, bidan farmasi, rekam medis, dan juga kesehatan masyarakat. Untuk itu, kami selaku Civitas Akademi mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya teman-teman sekalian dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini yang bisa hadir. STIKES WDH selalu mengupayakan kualitas pelayanan pendidikan di mana mengikuti aturan pemerintah yaitu terkait dengan akreditasi. Khusus untuk pendidikan kesehatan saat ini akreditasi oleh LAMPETEKES dan alhamdulillah seluruh jurusan di STIKES WDH terakreditasi B. Dan untuk lembaga pendidikan dengan akreditasi BAN PT juga terakreditasi B. Apa yang kita bangun dan peroleh harus terus kita tingkatkan dengan berbagai kekurangan dan tantangan ke depan harus kita perbaiki dan memulai dan melalui ikatan kemahasiswaan kita akan bangun sinergi untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dan dinamis di era industri 5.0 yang penuh dengan erupsi di masa mendatang. Di tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap perubahan proses belajar mengajar di semua perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali di STIKES WDH, sehingga pola adaptasi baru dan protokol kesehatan menjadi syarat utama dalam proses kegiatan pendidikannya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, STIKES WDH akan merayakan hari jadinya dengan semangat kinerja. Kegiatan Wisda First tahun 2021 ini, selain menyelenggarakan acara seremonial utama berupa webinar, juga diselenggarakan acara lainnya seperti kreasi mahasiswa yang akan diselenggarakan puncaknya pada tanggal 22 Juni 2021. Untuk itu, harapan kami semua, Civitas Akademika, alumni, dan mitra strategis STIKES WDH, serta khalayak umum dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan Wisda First 2021 untuk menambah semarak kualitas kehidupan tatanan baru di lingkungan STIKES WDH, meningkatkan sinergitas, kinerja, kolaborasi, dan kerjasama untuk mencapai STIKES yang memasyarakat. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih atas semua Civitas Akademika, seluruh narasumber, alumni, dan mitra strategis serta khalayak umum dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara atas sumbangsih partisipasi dalam setiap acara Wisda First 2021 ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema Kesiapsiagaan Indonesia dalam menangani mutasi virus COVID-19 saya buka. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nasiris Kandiyati Kepensap atas sambutan dan pembukaan webinar hari ini. Selanjutnya,
Acara saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Talita Elzafira Hadi, SKM Perpadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia, kepada MC juga Feirus. Terima kasih banyak telah mempersilakan saya untuk mengambil alih kegiatan pada siang hari ini. Pada pagi hari ini ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Luar biasa. Baik, meskipun hari ini adalah hari Minggu, tapi teman-teman dan rekan-rekan semua, serta Bapak Ibu dosen, masih semangat untuk menuntut ilmu, memperkaya ilmu, ya meskipun hari libur, tapi tetap semangat. Baik, selanjutnya di sini, saya akan memandu jalannya diskusi, dan juga pemberian materi nanti oleh beberapa narasumber. Sebuah kehormatan bagi saya untuk memandu acara yang narasumbernya ini hebat-hebat sekali, teman-teman dan rekan-rekan semua. Ada Ibu Nurse Riris Andriati, ada Dr. Arif, ada Bapak Nabil Harun, ada Bapak Dr. Wawan, serta Bapak Ngasiman Joyonegoro. Beliau-beliau ini para praktisi dan juga pengajar yang hebat, begitu ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Keynote speaker ini akan disampaikan oleh Ibu Nurse Riris Andriati SKPMKEP. Beliau akan menyampaikan tentang penjelasan umum terkait COVID-19 dan juga bagaimana penanganan tenaga medis terhadap kasus COVID-19 yang terjadi di dunia. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Ibu Nurse Riris Andriati SKP MKEP, beliau lahir di Ngawi pada 17 Oktober tahun 1982. Pada tahun 2003, beliau menempuh pendidikan S1 keperawatan di Stikes Mitra Husada Kediri. Pada tahun 2011, beliau menempuh pendidikan magister keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan tahun 2018 hingga saat ini, beliau sedang menempuh studi doktornya di Lincoln University College, Malaysia. Riwayat organisasi dan aktivitas keilmuan beliau diantaranya yaitu Ketua Divisi Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI Kota Tangerang Selatan tahun 2019 hingga tahun 2024. Selain itu, Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian HIP MEBI tahun 2017 hingga tahun 2022. Pengalaman seminar dan pelatihan beliau ini sangat banyak, rekan-rekan. Salah satunya adalah seminar Himpunan Perawat Medikal Bedah pada tahun 2018. Wah, luar biasa ini Bu Riris. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Nurse Riris Andriati SKP MKEP untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Nurse Riris Andriati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Talita. Izin saya lagi siapkan share screen dulu. Baik, terima kasih Ditalita sebagai moderator saat ini. Adik-adik sekalian, apakah sudah jelas share screen saya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Sudah, ya? Baik. Terima kasih. Saat ini teman-teman sekalian, nanti mungkin ada beberapa narasumber yang sangat expert dalam pemberian materi terkait dengan COVID-19 ini. Saya akan mengulas terkait dengan data-data terakhir yang terjadi di dunia, baik di Indonesia. Jadi saat ini seluruh warga Indonesia, mungkin sekarang ada satu artis yang sangat mendunia
mengalahkan artis yang saat ini terkenal. Kalau saat ini saya kurang tahu ya pada nonton film drama Korea, tapi ini nggak kalah menariknya, ini juga jadi artis, yaitu Sang COVID. Teman-teman sekalian, pandemi COVID-19 ini selalu menjadi pertanyaan besar seluruh masyarakat. Kapan berakhirnya? Itu selalu ditanyakan, bahkan kami yang sebagai petugas gugus COVID pun selalu ketika datang ke masyarakat selalu ditanyakan kapan ini berakhir dan kapan ini selesai. Baik, saya tidak bisa ke bawah ya. Ini agak sedikit error, saya tidak bisa ke bawah. Oke. Ini yang tadi sudah dikenalkan oleh Dek Talita. Ya, saat ini saya ada kendala sedikit karena tidak bisa memakai. Ntar ya, saya minta bantuan dulu. Oke. Nama saya Riris Andriati, yang jelas teman-teman sekalian, baik di Stikers maupun alumni, pastinya sudah kenal. Kemudian saya biasa dipanggil Bu Riris, ini nomor telepon saya, dan ini IG saya, silakan kalau dia follow, dan ini adalah alamat email yang silakan jika ada keperluan untuk beberapa hal yang akan ditanyakan, silakan menggunakan email boleh. Jadi kita, mari kita lihat, kita akan coba hirup udara segar di gunung ya, supaya kita bisa memprediksi pada saat ini adalah memang kondisi-kondisi yang sangat gawat ketika kita keluar dari rumah. Jadi seluruhnya harus menggunakan protokol kesehatan yang benar. Kita lihat ya, kilas balik di tahun sebelumnya. Ada apa sih dunia ini? Itu kalau kita lihat bahwa ternyata izin panitia untuk tidak diadmit dulu ya. Saya agak kesulitan karena saya tidak menggunakan slideshow, saya agak masalah. Jadi ini adalah kondisi-kondisi di mana pada beberapa tahun terakhir ini dari 2019, 2020, 2021 ternyata mulailah ada beberapa yang menjadi prediksi-prediksi atau menjadi kekhawatiran seluruh masyarakat. Begitu cepat penyebarannya virus ini, sehingga ada beberapa yang harus dibenahi dalam beberapa karakter, baik karakter dari masyarakatnya, baik bagaimana proses kehidupannya sehari-hari. Sehingga ini yang akan menjadi titik beratnya, bahwa saat ini masyarakat harus tahu akan dampak dari virus COVID ini. Kemudian, dari alur waktu kejadian corona yang jelas ini pun sudah sering ditayangkan di televisi, kapan mulainya, ya, pada tanggal 30 Desember 2019 di Wuhan, China, terdapat beberapa kasus pneumonia. Kemudian di 12 Januari kasus pertama di Thailand, 16 Januari kasus pertama di Jepang, 19 Januari 2020 itu kasus pertama di Korea, dan 20 Januari 2020 ada kasus pertama infeksi pada tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 WHO menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemik. Jadi sudah diumumkan di tanggal 30 Maret 2020. Oke, ini pun sudah sering teman-teman tahu apa sih bagaimana virus COVID-19. Saya hanya mereview saja bahwasanya nanti akan beberapa tanda gejalanya, mungkin apa penanganannya akan disampaikan oleh Bapak Dokter. Ini adalah keluarga daripada si COVID. Jadi sekarang ini ada coronaviridae, kemudian bagaimana cara COVID atau virus ini bermutasi, di mana merupakan virus yang
baru menginfeksi saluran pernafasan, termasuk virus yang menyebarkan, penyebarannya sangat cepat sekali. Bahkan kalau sekarang sudah lihat, baca beberapa surat kabar, kemudian di televisi, kalau ada satu bisa sampai setelah itu 8, jika kita tidak menggunakan protokol kesehatan yang benar, itu akan ikut terinfeksi. Kemudian virus ini juga menyerang hewan dan juga manusia. Perkembangannya lebih masif dibandingkan virus SARS dan virus MERS. Sangat berbahaya terutama bagi penderita dengan gangguan pernafasan. Mungkin saat ini pun maka diwaspadai jika ada kasus-kasus COVID dengan ditandai atau diikuti gejala sesak nafas. Jadi tolong teman-teman sekarang harus paham dulu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tanda yang dan gejala ini adalah yang saat ini juga viral menurut saya, di mana 1, 2, 3 ini sudah ada beberapa informasi terkait dengan tanda gejala virus COVID. Gejala varian Alpha itu berupa batuk dan sakit tenggorokan, demam, kelelahan, dan nyeri otot, hilang rasa dan indera penciuman, sesak nafas, pusing, malaise, dan juga mual. Kemudian ada gejala varian Beta, di mana kemampuan indera penciumannya hilang, disertai dengan batuk, demam, terus-menerus, ya, kelelahannya parah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, sesak nafas yang parah, dan delirium serta diare. Jadi sampai dengan terjadinya gangguan kesadarannya menurun. Dan yang tiga adalah gejala varian Delta, di mana di sini ada tandanya demam, sesak nafas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat atau pilek, mual atau muntah, dan disertai dengan diare. Jadi sekarang itu, kalau dulu mungkin tahun 2020 itu masih kalau ada yang batuk pilek, seperti itu patut dicurigai ke arah sana. Dan sekarang ada beberapa tanda gejala yang muncul ternyata cukup banyak sekali. Jadi ada kemungkinan masyarakat juga harus tahu bahwa hal-hal diantisipasi adanya tanda gejala yang salah satunya adalah kondisi-kondisi dalam tubuh kita sendiri. Jadi ketika ada pusing, malaise, mual, sesak, patut dicurigai ke arah sana. Tetapi tidak perlu cemas, karena apa? Karena stresor positif kita harus muncul ketika kita terpapar COVID-19. Supaya tidak ada hal-hal yang memang memperparah kondisinya dengan adanya terpaparnya COVID-19. Kemudian, di masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan demam, batuk, dan sesak nafas. Nah, kemudian dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan terjadinya kematian. Dan saat ini mungkin ada teman-teman sekalian, mungkin masyarakat juga melihat tidak apa-apa, tahu-tahu meninggal. Maka juga saat ini bisa dicurigai ke arah terpaparnya COVID-19. Faktor resikonya saat ini adalah yang pertama itu adanya kontak langsung dengan penderita COVID-19. Kenapa sih kalau di salah satu di perkantoran sekarang itu banyak di tracing ketika ada satu teman sekantor yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi saat ini kalau ada perkantoran sehingga satu ruangan itu kita akan tracing, kemudian kita akan tes swab antigen, kemudian dilihat hasilnya, dan kita butuh sekitar 3-4 hari untuk melihat kondisi yang saat itu kontak langsung dengan penderita. Kemudian laki-laki perokok yang aktif itu lebih berisiko. Kemudian pasien yang memiliki penyakit komorbid. Karena saat ini data sudah ditunjukkan oleh berbagai negara bahwa yang terjadi kematian terbesar adalah adanya komorbid pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, dampak dari COVID-19 ini juga sangat banyak sekali. Ya, tidak hanya sekarang kalau saya tadi di sektor pendidikan, saya sampaikan pada saat saya pembukaan, ternyata banyak sekali. Dan ini
selalu kita harus punya mimpi bahwa ini semua pasti akan berakhir. Dari mana kita bisa berakhir dari kondisi pandemi ini adalah dari kita sendiri. Jadi setelah kita tahu, kita paham, kita mengerti, kita lakukan, dan juga tolong antisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan di luar. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang sektor ketenagakerjaan. Ya, pengangguran meningkat saat ini. Ada sekitar 873.090 pekerja dirumahkan, sedangkan ada 137.489 pekerja di PHK. Sungguh saat ini kita miris dengan kondisi saat ini. Karena apa? Kehidupan akan tetap berlangsung di mana seluruh kehidupan sehari-hari harus berlangsung, baik makan, baik kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari harus berlangsung. Tetapi dengan keadaan ini, mau tidak mau, kita harus bisa memastikan bahwa kondisi ini tidak hanya terkena dari satu dua sektor saja. Kemudian ada sektor ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan. Pastinya karena sekarang sudah mulai adanya pembatasan di beberapa wilayah. Ya, sehingga akan mempengaruhi sektor ekonomi. Nah, kemudian sektor pendidikan, hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara. Jadi bukan tutup tidak belajar, tetapi tidak melakukan tatap muka di kampus. Nah, ini pun kami ada beberapa kendala terkait dengan learning outcome daripada mahasiswa. Karena ada ketentuan bahwa apalagi tenaga kesehatan. Saat ini seluruh tenaga kesehatan itu harus lulus dengan uji kompetensi sudah menjadi syarat exit exam. Jadi kalau tidak lulus uji kompetensi maka tidak bisa punya hak untuk mendapatkan STR, dan STR itu adalah SIM pada saat tenaga kesehatan akan masuk di dunia pekerjaan. Jadi karena adanya kondisi pandemik, kita harus mempunyai solusi-solusi untuk dapat menjawab tantangan yang ada di depan mata. Salah satunya, kalau di Stikes Widya sudah mempunyai jaring. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita tracing sedemikian rupa. Kemudian ada beberapa anak yang bisa datang ke Stikes dengan mengikuti aturan protokol kesehatan, mengisi self-assessment daripada masing-masing yang akan datang di kampus. Kemudian dampak bagi masyarakat, di mana masyarakat menjadi takut pendapatannya berkurang dari biasanya, di mana dibatasinya mobilisasi. Jadi yang tadinya bisa bebas bekerja di luar, sekarang harus mulai punya waktu-waktu khusus supaya bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Jadi ketika akan bertanya, ketika seluruhnya bertanya, kapan ini selesai, maka jawabannya adalah di diri kita semuanya, di diri kita masing-masing. Insya Allah, ke depan ada beberapa solusi-solusi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan kondisi-kondisi saat ini. Kemudian ini penyebaran virus COVID di 220 negara. Kasus terkonfirmasi cukup luar biasa. Ya, saya ada dua ini yang terkonfirmasi dan adanya kematian. Di data ini saya diambil pada tanggal 18 Juni 2021. Ada 176.693.988 yang terkonfirmasi di 220 negara saat ini. Jadi berarti kalau kita jumlah ini dibandingkan ada kemungkinan 8 di sekitarnya, maka silakan ditambahkan. Jadi tolong berhati-hati dengan hal seperti ini. Kemudian bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Ini pun saya ambil pada tanggal 18,
kasus terkonfirmasi COVID-19 ini ada sekitar 1.950.276. Kemudian kematiannya itu ada 53.753. Nah, kemudian data tanggal 19 Juni itu adalah yang terkonfirmasi 1.976.172. Kalau bandingkan dengan data di tanggal 18, maka ada penambahan sekitar 25.896 per hari. Jadi, tolong teman-teman, bukannya ini menjadi hal yang menakutkan, tetapi sekarang harus diupayakan bagaimana mengantisipasi adanya penambahan kasus ini dengan cara bahwa kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang paham, kita sendiri yang bisa melakukan. Tidak ada orang lain. Jadi harus sadar diri, mawas diri, kemudian kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi angka kejadian peningkatan setiap harinya. Kemudian ini adalah sebaran kasus berdasarkan perkembangan kasus per hari. Dan ini saya sampaikan, ini adalah bulan di mana pada saat itu di antara Januari 2021 sampai dengan Maret itu sangat meningkat sekali peningkatannya sampai dengan 14.000 per hari. Kemudian mulai turun di bulan Maret, Mei sekarang sudah mulai luar biasa. Saat ini, bulan-bulan ini adalah adanya peningkatan yang sangat cepat untuk kasus COVID. Kemudian, sebaran kasus berdasarkan per provinsi. Yang paling banyak itu adalah di DKI Jakarta. DKI Jakarta peningkatannya sangat pesat sekali karena memang kita tahu bahwa di DKI Jakarta ini adalah di mana seluruh pendatang dari beberapa wilayah pastinya akan mengikuti kegiatan yang biasanya dan juga mungkin memang banyak sekali masyarakatnya yang di sana, kemudian banyak pendatang, kemudian banyak aktivitas yang memang dilakukan di DKI Jakarta. Sehingga sudah terbukti bahwa ketika banyak kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan mungkin juga di luar-luar, maka akan semakin banyak juga terkonfirmasi COVID-19. Sehingga untuk meminimalisir, maka ada beberapa pemerintah daerah yang saat ini sudah memberlakukan PSBB ya. Kemudian ada beberapa yang sudah membatasi aktivitas-aktivitas masyarakat baik perkantoran maupun kegiatan-kegiatan yang kurang atau sangat menimbulkan adanya kerumunan sudah mulai dibatasi. Mudah-mudahan ke depannya bisa menurun untuk COVID ini sehingga solusinya akan bisa, yang ditanyakan oleh masyarakat, akan bisa dijawab oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ini penyebaran terkait dengan peta zonasi, di mana zonasi yang berisiko tinggi ini adalah yang warna merah. Kita bisa lihat sini ya, ini adalah warna-warna merah, ini adalah zonasi yang tingkat risikonya sangat tinggi. Ya, jika adik-adik sekalian yang berasal dari wilayah ini, mohon diinformasikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada sanak saudara untuk berhati-hati ketika keluar dari rumah dan tolong batasi kerumunan. Jadi aktivitas di luar hanya yang perlu-perlu saja, sehingga ini yang bisa menjawab daripada kapan berakhirnya COVID-19. Pemeriksaan yang biasa dilakukan yaitu saat ini adalah menggunakan antigen, kemudian lakukan PCR. Nah, penularan COVID-19 terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus. Kemudian virus dapat masuk dalam mukosa yang terbuka. Ada di hidung, ada di mata, ada di mulut, dan sehingga antisipasinya adalah untuk bisa teman-teman waspadai mana saja yang harus ketika keluar rumah minimal apa yang harus dilakukan.
menutup bagian-bagian mukosa kita yang memang terbuka untuk bisa mengantisipasi bahwasannya kita keluar dengan kondisi yang baik-baik saja. Jadi menggunakan masker, kemudian menggunakan kacamata, ya itu harus dilakukan. Jadi makan dan minum mungkin harus dengan kondisinya harus bersih, ya. Jadi cuci tangan jangan lupa. Kemudian pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini juga saya dapat dari beberapa research, ya, yang saya dapat di mana ada pembatasan mobilisasi itu dapat mengurangi sekitar 90%. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa dari awal kalau kita itu satu orang terkonfirmasi kemudian berkerumun sekitar ada 8 sampai 10 orang, pastinya dari sekian itu juga akan terkonfirmasi jika protokol kita tidak baik. Kemudian konsumsi makanan minuman yang bergizi, ya, untuk mencegah dan mengendalikan COVID ini, tolong ubah lifestyle gaya hidupnya untuk makanan-makanan dikurangi, junk foodnya sudah mulai dikurangin. Jadi kalau bisa bawa makanan, kalau ada bepergian misalkan ke kantor, misalkan ke kampus untuk ada keperluan, bawalah makanan-makanan yang dari rumah yang dimasak oleh keluarganya. Kemudian penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa hand sanitizer bukan sebagai alat yang saat ini mungkin cukup untuk mencuci tangan. Jika masih ada air mengalir, kemudian sabun cuci tangan, gunakan air mengalir dan sabun cuci tangan. Itu akan lebih bersih, kemudian akan mengurangi kuman-kuman yang ada di telapak tangan. Kemudian selalu gunakan membuka pintu, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya memegang benda-benda yang ada di sekitar, itu di luaran, gunakan tangan yang tidak dominan digunakan pada saat makan. Jadi biasanya adalah buka pintu di tempat-tempat umum gunakan tangan kiri, karena tangan kiri jarang sekali kita gunakan untuk kegiatan makan, ya. Kalau ada yang tangan kirinya yang digunakan makan, berarti tangan sebaliknya. Jadi gunakan itu untuk meminimalisir adanya kontak dengan virus di mana bisa masuk ke dalam tubuh kita. Mengurangi hingga menghindari rokok. Sebisa mungkin teman-teman yang merokok, ya, mungkin ya coba untuk di sekarang sehat itu memang dari dulu harganya mahal. Jadi berapapun uang yang kita punya, berapapun kekayaan yang kita punya, ketika sudah sakit itu seluruhnya tidak ada harganya. Rokok memang tidak begitu mahal menurut orang yang punya uang, tetapi sakitnya setelah rokok itu yang mahal, yang kita harus bayar. Jadi sehat pun tidak bisa kebeli kalau sudah sakit. Jadi tolong waspadai untuk saat kondisi pandemik ini. Kemudian pencegahan dan pengendalian COVID, pemerintah sudah upayakan untuk pemberian vaksinasi. Jadi alhamdulillah beberapa tempat sudah divaksinasi. Tetapi ada terakhir riset yang dilakukan pada saat melakukan in-depth interview, kemudian melakukan penelitian kualitatif, banyak beberapa masyarakat yang menganggap bahwa vaksin ketika sudah divaksin malah abai. Jadi sudah mentang-mentang saya divaksin, kemudian ya sudahlah, saya sudah punya kekebalan sehingga saya keluar, saya tidak perlu menggunakan masker, kemudian saya sudah biasa, akhirnya mulailah setelah divaksin itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelum pandemik, misalkan arisan, kemudian berkerumpul dengan tetangga, kemudian pergi ke tempat-tempat yang ramai karena merasa sudah divaksin. Kita tahu, kita sampaikan bahwa kita tenaga kesehatan harus menyampaikan vaksin ini hanya dapat pencegahan awal atau pencegahan untuk dapat mengantisipasi ketika terjadi atau terpapar COVID-19. Bukan berarti setelah divaksin maka kita tidak akan terkena COVID-19. Jadi selain kita sebagai nanti, ya, kalau di stiker sudah ada beberapa vaksinator,
selalu kita sampaikan bahwa vaksin ini memang diberikan oleh masyarakat itu untuk sebagai pencegahan. Kemudian bagaimana kondisi-kondisi saat ini harus menerapkan tetap protokol kesehatan. Jadi tidak boleh abai meskipun kondisinya sudah divaksin. Nah, data di tanggal 19 Juni 2021 ini data yang sudah divaksin. Untuk sumber daya manusia khusus di kesehatan, ini yang sudah selesai divaksin itu di angka 1.468.764. Kemudian untuk petugas publik itu sekitar 17.327.167. Jadi sudah banyak yang sekarang divaksin. Kemudian untuk lansia juga 21.553.118. Nah, total keseluruhan untuk warga masyarakat Indonesia di tanggal 19 Juni 2021 itu di angka 40.349.049. Nah, data ini mudah-mudahan akan dipercepat dengan adanya sekarang di beberapa daerah. Saya juga kemarin baru meeting dengan wali kota bahwa nanti akan ada semarak vaksin di mana akan ditugaskan di beberapa baik klinik-klinik, rumah sakit, swasta maupun pemerintah itu ikut berkontribusi untuk sebagai vaksinator. Dan kalau di klinik itu punya jatah sekitar per hari 50 dosis. Supaya ini bisa mempercepat sasaran di mana vaksinasi ini harus selesai kiranya di bulan Desember. Tapi mudah-mudahan kita tenaga kesehatannya sudah berkontribusi untuk mengikuti vaksinator, sebagai vaksinator itu ikut andil dalam program-program pemerintah yang saat ini dicanangkan. Apa peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan COVID-19? Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dan ujung tombak dari penanganan COVID-19. Untuk itu, teman-teman sekalian yang saat ini masih di bangku perkuliahan, khususnya di kesehatan, mohon ikut berpartisipasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk mengikuti aturan protokol yang benar. Jadi jangan abaikan. Kadangkala kita tahu, kita paham, kita mengerti, belum tentu bisa melakukan. Sehingga upayanya adalah teman-teman sekalian yang saat ini masih mengikuti perkuliahan, mungkin di bidang kesehatan, yang sedikitnya sudah tahu tentang protokol kesehatan, mohon ikutlah terjun kepada masyarakat untuk ikut serta mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ketika di luar melihat teman-teman, melihat masyarakat yang memang belum bisa mengikuti prokes yang benar, tolong disampaikan supaya saling mengingatkan, saling memberikan pemahaman, dan pada akhirnya masyarakat juga akan paham saat ini adalah kondisi yang pandemik dan butuh perilaku yang sangat berbeda dari biasanya. Mari bersama kita tekan jumlah kasus COVID-19 dengan cara menekan penerapan cara sebagai berikut. Ini sudah semuanya tahu dan ini semuanya sudah paham. Saya yakin bahwa sudah sering sekali melihat tontonan televisi, tapi sayangnya banyak yang disampaikan di televisi, mungkin ditayangkan, tetapi lebih ditontonnya itulah yang lebih terbiasa atau biasanya itu yang ditunggu-tunggu bukan ini. Tapi mungkin sinetron jalan lagi ngetren, kemudian drama-drama Korea ya, anak-anak yang sekarang lagi ngetren sekali. Jadi ini pun hanya sebatas tahu saja. Belum sampai bagaimana mengaplikasikan. Saya tahu cuci tangan yang benar, 6 langkah cuci tangan yang benar. Saya tahu kalau cuci tangan menggunakan sabun.
saya tahu cara menghindari keramaian, dan saya tahu penggunaan masker tidak berkerumun, dan saya tahu bagaimana cara menggunakan hand sanitizer. Tetapi banyak yang tidak mengaplikasikan ini dengan baik dan benar, sehingga apa yang terjadi? Saya tahu kalau kerumunan itu akan menyebabkan jika ada satu terkonfirmasi, pastinya dari 3 atau 4 itu bisa menjadi ikut terkonfirmasi. Tapi tetap, gitu ya. Jadi boleh melakukan itu, tapi tolong prokesnya yang benar, ya. Jika itu perlu, jadi jika itu tidak perlu, ya janganlah dulu. Ini kasus ini mungkin untuk teman-teman di rumah sakit juga sudah mulai mungkin capek kalau kita tanya di rumah sakit itu. Seluruh di rumah sakit itu sudah OTG, Bu. Jadi mau apa lagi gitu. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Kita di rumah sakit sudah sering sekali mengingatkan untuk supaya ini protokol ini semua sudah melekat pada masing-masing manusia atau diri sendiri. Ya. Kemudian, yang paling penting saat ini, jadi tolong jika kita bisa mengupayakan ya, untuk dapat menekan angka peningkatan COVID-19, maka ini yang harus terkonsep dalam hidup kita saat ini. Ya. Karena apa? Bahkan kalau teman-teman tahu, itu kan si A sudah protokolnya sangat bagus. Bahkan dia itu paling anti kalau ketemu orang. Kemudian dia termasuk gugus tugas COVID. Ternyata juga terpapar. Jadi si COVID ini kan tidak pandang bulu siapa yang harus kena. Nah, sehingga yang perlu diupayakan adalah lindungi diri kita sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat luas, ya, serta dimulai dari kita sendiri. Patuhi protokol kesehatan yang ada. Itu yang bisa menekan angka kejadian COVID-19 saat ini. Jadi mulailah teman-teman, saya kira ada 384 yang hari ini hadir sebagai calon tenaga kesehatan, sebagai teman-teman yang sudah duduk di kampus kesehatan. Marilah kita mengedukasi masyarakat untuk dapat meningkatkan protokol kesehatan. Tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tapi harus bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan, bisa menjadi sumbangsih untuk teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Narsi Riris Andriati. Wah, materi yang sangat luar biasa. Tadi kita sama-sama diingatkan kembali ya teman-teman tentang pertama kali corona diketahui hingga sekarang yang statusnya masih menjadi pandemi. Tadi beliau juga sudah menjelaskan apa saja tanda dan gejala, masa inkubasi, faktor risiko hingga dampak dari adanya COVID-19. Tadi juga sudah dipaparkan terkait jumlah kasus terkonfirmasi, baik itu secara global maupun nasional yang semakin hari terus bergerak secara fluktuatif, begitu ya Bu ya. Beliau juga berpesan tadi kepada kita teman-teman untuk selalu lindungi diri sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat luas, dan juga bisa dimulai dari diri sendiri. Baik, terima kasih banyak Bu Riris. Mungkin setelah ini bisa mohon izin Bu untuk pengambilan dokumentasi. Untuk panitia bisa dibantu, persilakan. Bagaimana panitia monitor? Iya, silakan Kak. Baik, untuk para peserta dipersilakan untuk on kameranya.
Sudah. Satu. Dua. Tiga. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke, terima kasih. Oh, sekali lagi. Lagi katanya. Baik, sekali lagi. Ya, silakan. Oke, satu. Dua. Tiga. Oke. Baik, terima kasih kepada panitia. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Riris sudah berkenan untuk memberikan materi awalan kepada kami semua di hari ini. Mohon izin untuk Ibu Riris agar tetap bersama kami ya Bu, karena di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Selanjutnya untuk teman-teman di sini akan ada materi yang akan dibawakan oleh salah satu narasumber yang hebat juga, tidak kalah hebatnya dari Bu Riris nih, yaitu Dr. Arief Wibawa, SPPD. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Baik, pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang perbedaan varian virus COVID-19, pengobatan, penyebaran, dan juga mutasi virus yang terjadi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Baik, ini adalah CV beliau. Dr. Arief Wibawa, SPPD. Beliau lahir di Kulon Progo tanggal 27 Desember tahun 1978. Alamatnya ada di Perumahan Palem Semi, Bencongan Kelapa 2 Tangerang. Wah, sepertinya kita dekat ya, Pak. Sepertinya jaraknya dekat ini. Beliau lulus spesialis penyakit dalam tahun 2014 di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Wah, berarti dari 2014 hingga 2021 sekarang sudah lama sekali beliau ini menjadi dokter gitu ya. Beliau pernah menjadi ketua SMF penyakit dalam RSUD Malingping 2014 hingga sekarang, hingga menjadi penanggung jawab COVID-19 Rumah Sakit Selaras. Wah, keren banget. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan, teman-teman, pemaparan materi dari Dr. Arief Wibawa. Kepada Dr. Arief Wibawa, SPPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang share screen bisa nggak ini? Biar lebih enak. Ya, atau baik udah? Dok, akan dibantu oleh panitia. Biar saya yang screen aja dari sini. Oh iya, baik. Nah, coba. Sudah dijadikan co-host, dok. Bisa langsung share screen. Udah ini ya? Ya, sudah. Suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas, dok. Sangat jelas. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Stikes Widya Dharma Usada, kemudian juga adik-adik mahasiswa yang kami banggakan atas penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Dan saya juga menyapa para narasumber semuanya dan semua sivitas akademika Stikes Widya Usada dan para peserta yang hadir pada acara webinar pada siang hari ini. Jadi pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya mendapat tugas dari panitia
untuk membawakan materi tentang varian SARS-CoV-2, mutasi, penyebaran, dan pengobatan. Tadi terima kasih kepada Ibu Ridis, Ibu Pimpinan telah alah materinya sehingga memudahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya, jadi virus, jadi penyakit COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, kita sudah tahu. Kemudian nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 itu adalah nama virusnya. Kemudian ini penyebarannya awalnya dari binatang ke manusia dan kemudian sekarang sangat infeksius dari manusia ke manusia. Udah dibeli nama jupa. Coronavirus ini ada beberapa jenis, alfa, beta, gamma, dan delta. Yang bisa menyerang manusia adalah yang alfa dan beta. Nah, dari alfa dan beta ini kita biasanya cuma menyebabkan batuk flu biasa. Kemudian muncullah varian baru. Kita mengenal ada flu burung, yaitu SARS. Kita mengenal flu unta, yaitu MERS. Kemudian sekarang ini muncul baru, yaitu novel coronavirus 2019 yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Nah, ini sebetulnya ini ada rangkaiannya tadi juga sudah dibahas oleh Ibu pembicara sebelumnya. Penyebarannya ini sangat cepat sekali, jadi seluruh dunia sudah terpapar. Kemudian awalnya ini dari Wuhan, tetapi Cina, ternyata Cina sekarang penyebarannya sudah kecil. Penyebaran yang paling banyak itu ada di Amerika Selatan, jadi di Amerika Latin. Kalau Indonesia ya relatif baik. Kemudian tadi sudah disampaikan sebelumnya, ini situasi COVID-19 di Indonesia. Tertinggi adalah DKI Jakarta, ya, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian angka kematiannya itu sekitar 2,8%. Jadi kalau ada 100 kasus yang terkonfirmasi, maka yang meninggal itu adalah 2-3 orang. Itu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga kita ini tidak bisa membendung, ya, tidak bisa lockdown total. Jadi banyak pendatang perjalanan internasional yang masuk ke pintu-pintu kedatangan di seluruh Indonesia. Nah, dari situ juga positif rate-nya itu sekitar 1,78%. Artinya, kalau ada 100 pendatang yang terdeteksi SARS-CoV-2 itu sekitar 1-2 orang. Jadi, ya cukup tinggi juga. Dokter Arief, mohon izin, dok. Ya. Mohon maaf, PPT-nya belum terlihat, dok. Oh, belum terlihat? Iya, betul. Sudah saya share tadi. Ini sudah terlihat belum, ya? Belum, dok. Ini belum terlihat? Ya, belum terlihat. Mungkin mau dibantu oleh panitia, dok? Ya, dibantu bisa? Panitia saja. Ya, baik. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat, ya? Ya, sudah. Ini dok, sudah sampai ke slide yang ke-8, ya? Ini sudah terlihat ini, ya? Sudah, dok, sudah terlihat. Ini yang slide yang ini, penyebaran baru COVID-19. Atau baru dari awal? Boleh dilanjut, nggak apa-apa, dok. Oh, ya. Silakan. Ini sekarang kita lanjut ke penyebaran varian baru COVID-19 secara global. Jadi tadi karena memang kita ada banyak pendatang dari luar yang masuk ke kita, sehingga kita juga banyak varian-varian baru, ya.
ini ada varian alfa, ada varian beta, ada varian gamma, dan ada varian delta. Ini juga sudah menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke beberapa negara yang lain. Slide selanjutnya. Slide. Ini bisa dilihat slide-nya. Halo? Bisa dok, bisa terlihat. Ya? Oke. Okay. Ya. Nah ini biar kita sama persepsinya ya. Jadi kita ini sharing ya. Kita sama tenaga kesehatan. Ini kita sharing. Jadi pertama virus itu mengalami replikasi, gitu ya. Replikasi atau mengalami copy atau mengalami perbanyakan. Nah, dalam proses perbanyakan itu kadang-kadang terjadi kesalahan. Jadi katakanlah A menjadi A aksen gitu. Tidak A kemudian berubah menjadi A 100%, enggak. A menjadi A aksen. Nah, itu kejadiannya yang namanya mutasi. Nah, kemudian yang produk baru yang berbeda dengan yang sebelumnya itu yang disebut dengan nama varian. Jadi awalnya ini dari Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, kemudian ini mengalami replikasi yang berbeda dengan asalnya. Nah, itu ada nanti ada varian-varian, ada variasi-variasi baru. Nah, WHO itu membagi menjadi 3 varian. Ada varian of interest, varian of concern, dan varian of high consequence. Jadi kalau varian of interest itu baru, buktinya baru sedikit, baru dugaan aja bahwa ini muncul varian. Tapi kalau varian of concern itu sudah ada bukti, sudah ada evidence bahwa ini memang betul-betul varian. Nah, kalau varian of high consequence itu artinya sudah banyak bukti yang ada. Nah, kalau sekarang ini baru ada 2, jadi baru ada varian of interest dan varian of concern. Jadi, ada tanda-tanda awal varian, dan yang kedua sudah ada bukti bahwa terjadi mutasi, dan mutasi itu diturunkan ke virus selanjutnya. Ini adalah varian of concern yang di atas itu, jadi ada alfa, beta, kemudian gamma, kemudian delta. Kemudian yang varian of interest itu ada epsilon, ya, kemudian ada theta, kemudian ada lambda, dan seterusnya. Nah, kita sekarang coba bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah varian alfa, atau kita sebut dengan nama varian B117. Nah, jadi ini varian ini awalnya dari Inggris. Kemudian dia menyebar ke... Ekstra ini ya, hati-hati menjaga imunitas ini. Karena kita tidak tahu di sekeliling kita ini apa yang terjadi, tapi kita tetap dengan disiplin tadi bisa tertepis. Lanjut. Pandemi COVID-19 akan menimbulkan persoalan seperti meningkatkan risiko kematian masyarakat, potensi memicu gelombang pengangguran lebih banyak. Pengangguran ini. Kemarin orang nyari pekerjaan. Kalau pekerjaan sih banyak ya, tapi yang bayar nggak ada gitu. Repot ini. Kemudian menghantam sektor perekonomian. Berpeluang menciptakan kolaps sistem kesehatan, dan terganggunya belajar mengajar. Sekarang di Jakarta juga mau ada tatap muka, dan ini terpaksa di-cancel dulu. Belajar tatap muka 2 jam. Karena resikonya tinggi, apalagi kalau anak-anak SD gitu, kadang-kadang malah, maskermu bagus, tuker-tukeran masker dong. Gitu kan. Wah, ini kan kacau. Gitu. Ini mengancam target Indonesia emas, dan membuang peluang bonus demografi. Kita ini bonus demografi 2030, ini menjadi pedang bermata 2 kalau kita ini tidak mampu mengendalikan kasus ini. Di satu sisi bisa menguntungkan, di satu lain bisa menjadi petaka.
Maka ini terus kita upayakan supaya masyarakat ini paham. Lanjut. Kita menghargai STIKES ini luar biasa, peduli terhadap apa kondisi yang tengah terjadi. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, Badan Intelijen Negara merupakan lini terdepan keamanan nasional dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan nasional dan melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari ancaman COVID-19 yang memiliki dampak luas bagi stabilitas nasional. Hal tersebut menjadi dasar kerja BIN terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19, yakni dalam rangka mengeliminasi seluruh hakikat ancaman dan melindungi seluruh kepentingan nasional. Jadi itu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ini gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Ini perlu kerja ekstra, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus bekerjasama seluruh elemen dengan penciptaan-penciptaan teknologi-teknologi terkini yang terus kita kembangkan. Lanjut. Kita juga perlu waspadai hoax. 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 Cuh. Katanya gitu kalau orang. Jangan tertipu. Ada 10 hoax ya soal COVID-19 ini, banyak di situ. Bisa dilihat nanti. Fenomena penyebaran hoax dan infodemi juga menjadi salah satu tantangan utama di dalam penanganan pandemi COVID-19. Menkominfo mencatat bahwa sejak 23 Januari 20 sampai 10 Maret 21 menemukan ada 1.470 kasus hoax terkait COVID-19. Apabila kabar bohong ini dijadikan dasar, maka akan makin banyak orang yang terancam keselamatannya dan mengganggu kerja bersama di dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Sekarang BIN terus bergerak ini, melakukan swab di berbagai lokasi-lokasi, khususnya daerah merah. Yang di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek terus bergerak. Kalau di wilayah provinsi lain, ini dilakukan oleh BINDA. Ya. BIN daerah bekerjasama dengan tenaga kesehatan di wilayah-wilayah tersebut. Hoax terkait COVID-19 yang terus berseliweran diyakini memicu kekhawatiran dan menggerus kepercayaan kepada pemerintah. Dan efek negatif lainnya adalah sulitnya memobilisasi orang-orang untuk satu kata dan perbuatan. Padahal dibutuhkan keselarasan kata serta perbuatan untuk menghadapi COVID-19. Makanya ada yang mengeluh. Orang sakit ke dokter, bibir pecah-pecah, hatinya deg-degan. Ini apa? Ini pertanda bahwa lain di kata, lain di hati. Wah, bahaya itu. Orang yang seperti ini. Nah, kita ingin semua masyarakat ini paham. Satu kata dengan perbuatan. Terus, lanjut. Maka kita harus berhenti beternak hoax. Dan kita harus cek, recheck, dan cross-check terhadap apa yang terjadi di banjirnya informasi ini. Pemerintah telah optimal di dalam mengantisipasi lonjakan COVID-19. Sejumlah langkah tersebut diantaranya adalah meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk pasien di rumah sakit hingga 40%, terutama di kabupaten kota zona merah. Pemerintah juga telah melakukan penambahan tempat tidur untuk rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet di Kemayoran. Ya. Selain itu, pemerintah juga telah mengetatkan PPKM Mikro, menginstruksikan percepatan vaksinasi nasional sesuai instruksi Presiden Jokowi, hingga mendorong akselerasi pelaksanaan pengecekan genom, ya, sequencing, ya, yang selama ini 2 minggu akan ditekan menjadi 1 minggu. Pemerintah juga aktif mengembangkan vaksin dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap orang asing.
vaksin asing maksud saya. Salah satu upaya tersebut adalah mengembangkan vaksin merah putih. Ini terus kita kembangkan kerjasama Badan Intelijen Negara dengan Eijkman Laboratorium. Vaksin merah putih merupakan vaksin yang bukan merujuk hanya satu vaksin saja, melainkan juga sekelompok kandidat vaksin yang dikembangkan dari berbagai lembaga. Saat ini, vaksin merah putih dikembangkan oleh 6 lembaga dalam negeri, yakni LBM Eijkman, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian ITB, dan Universitas Erlangga. Nah, ITB juga kita melakukan lacak untuk sistem penghitungan. Kemarin ada yang gagal masuk ITB, akhirnya masuk ITC. Wah, ITC kan belanja ya, lain ini. Lanjut. Nah, kita ingin pergerakan ini tidak terhenti ya. Termasuk adik-adik di universitas-universitas, di sekolah tinggi, dan terus memberikan literasi publik pergerakan yang ada. Dan Badan Intelijen Negara menangani pandemi COVID-19, kita berperan aktif ya, bekerja sama dengan Lembaga Eijkman, memperbesar testing COVID-19, mengembangkan vaksin merah putih, mengembangkan database virus di Indonesia. Kita punya big data, dan tentu juga kerjasama dengan BNPB, Kemenkes, Pemda, kemudian juga rumah sakit di daerah di Indonesia, termasuk kerjasama luar negeri dengan berbagai elemen. Karena pada waktu di lockdown dulu, semua tidak bisa bergerak, tapi Badan Intelijen Negara bisa punya hubungan di bawah tanah yang bisa menembus negara-negara tersebut. Sehingga maka Presiden menugaskan BIN untuk bergerak hingga menuntaskan cara-cara yang selama ini susah ditembus, karena memang tidak semua kementerian lembaga punya hubungan direct dengan luar negeri dalam kondisi-kondisi lockdown. Bekerjasama dengan lembaga penelitian maupun universitas di dalam mengembangkan inovasi aplikasi COVID-19, memantau pergerakan orang yang terinfeksi COVID-19, dan melakukan monitoring implementasi distribusi vaksin. Bekerjasama dengan Kemenkes dalam percepatan distribusi vaksin pada daerah yang sulit pendistribusiannya, termasuk daerah-daerah yang terpencil tapi terjadi zona-zona yang mengkhawatirkan. Kemudian bekerjasama dengan Satgas COVID-19 di dalam penentuan strategi penanganan COVID-19 di Indonesia, dan BIN melakukan operasi intelijen medik atau medical intelijen berupa melakukan tes usap atau swab, kemudian juga di beberapa masyarakat di berbagai wilayah yang melakukan juga dekontaminasi dan kerjasama di dalam penanganan ini, termasuk juga literasi di berbagai media. Kita terus melakukan pergerakan, mengembangkan dan kerjasama terkait, termasuk dengan luar negeri dan di dalam negeri, dan ternyata banyak pakar-pakar kita di dalam negeri yang sudah bersertifikasi internasional. Dan ini menunjukkan bahwa kita juga tidak ketinggalan, tidak hanya diam. Dan kita nomor 6 terbaik di dunia di dalam penanganan COVID-19. Nomor 1 itu Taiwan, kemudian nomor sampai 5 ini negara-negara yang kecil lah jumlah penduduknya, yang berkitar 10-20 juta saja. Kita 270 juta, dan kita nomor 6 terbaik. Berarti selama ini upaya kita tidak sia-sia. Maka kerjasama seperti dari stikers yang adik-adik lakukan seperti sekarang ini, stikers Widya Dharma Husada, ini menunjukkan adanya kepedulian kita
yang luar biasa supaya masyarakat betul-betul aware, supaya dia tetap menerapkan prokes di dalam kehidupannya, sehingga kita tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang berulang. Apalagi kasus di negara lain seperti di India, yang di sana dengan terang-terangan melanggar aturan yang digariskan, meskipun itu berbasis ritual religi. Demikian juga di Amerika Serikat yang luar biasa lonjakannya, karena justru terjadi akibat juga masyarakat yang abai. Dan ini pembelajaran yang berharga. Dengan lonjakan baru ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kita tidak ingin menjadi bangsa yang mengalami perulangan-perulangan. Apalagi sekarang variannya lebih dahsyat, lebih berbahaya. Dan tentu meskipun demikian, kita tidak boleh kecil hati. Kita harus tetap semangat atasi, badai pasti berlalu, dan akhirnya pun nantinya kita akan melalui rintangan ini dengan gegap gembita. Sebagaimana dulu flu Spanyol, di mana juga memakan korban 50 juta orang meninggal, dan mudah-mudahan kita juga cepat mampu mengatasi ini dengan mempercepat vaksin dan mempercepat juga terbitnya vaksin merah putih dan obat-obatan yang kita terus upayakan ini. Dan dukungan semua pihak, terutama dari STIKES ini yang sekarang sedang menjalankan webinar yang diikuti oleh banyak pihak, ini menjadi tonggak kebangkitan kita untuk mampu mengatasi secara maksimal dan menurunkan angka-angka secara signifikan, serta ke depan menjadi upaya bersama untuk tidak menjadi pendadakan-pendadakan strategi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ugah jualan bakpao, kalau ada salah, sorry lah yau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Wawan Purwanto. Pembawaannya sangat interaktif, sangat asik banget ya teman-teman ya. Karena ini hari Minggu begitu ya Pak. Jadi jangan kaku-kaku, kita harus santai tapi tetap menuntut ilmu. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Teman-teman, tadi kita sudah sama-sama dengarkan pemaparan materi dari Pak Wawan Purwanto. Beliau adalah seorang deputi 7 BIN gitu ya, Badan Intelijen Negara, yang merupakan lini terdepan keamanan nasional dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan nasional. Dan juga BIN ini melindungi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa ini. Terutama juga dalam penanganan COVID-19. Begitu ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa kasus aktif coronavirus ini atau COVID-19 ini semakin melonjak karena adanya pandemic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan akibat pandemi, sehingga masyarakat abai akan protokol kesehatan gitu. Kenapa bisa timbul adanya pandemic fatigue syndrome? Karena mungkin pandemi ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun, sehingga masyarakat ini merasa bosan, mungkin seperti itu ya. Jadi bisa timbul sindrom kelelahan akibat pandemi. Makanya masyarakat ini banyak yang semakin abai akan protokol kesehatan. Jadi kasus ini semakin fluktuatif tapi cenderung melonjak seperti itu. Baik, tadi beliau juga menyampaikan bahwa terkait vaksinasi sebagai pengendali, tindakan pengendalian terhadap COVID-19 tidak lepas dari jasa Bapak Ibu yang ada di Badan Intelijen Negara. Terima kasih banyak kami pribadi Pak mengucapkan kepada Badan Intelijen Negara karena sumbangsihnya sangat besar, karena tadi beliau bilang kerjasama dengan pihak luar negeri juga dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang ada di BIN, dan menjadi Indonesia ini menjadi nomor 6 terbaik dalam penanganan COVID-19 seperti itu. Baik ya, cukup
Mungkin teman-teman nanti yang tertarik untuk bertanya kepada beliau, akan saya buka sesi tanya-jawab dan juga diskusi di akhir ya. Jadi siapkan pertanyaan teman-teman jika nanti ada yang masih ingin ditanyakan atau penasaran gitu ya dengan Pak Wawan, apa aja sih terkait dengan BIN dalam pencegahan COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Wawan. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ya. Kita masuk ke materi yang keempat. Akan disampaikan oleh Bapak Ngasiman Joyonegoro. Bapak Ngasiman Joyonegoro ini juga merupakan pengamat intelijen, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, beliau ini akan memaparkan terkait perspektif pandemi dari pengamat intelijen. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan Pak Wawan dari segi Badan Intelijen Nasional. Sekarang kita simak untuk materi terkait perspektif dari pengamat intelijen dari Pak Ngasiman. Namun sebelum itu, berikut adalah CV beliau. Ya, Bapak Ngasiman Joyonegoro. Beliau lahir di Pati 4 Agustus tahun 1980. Alamat beliau ada di Jalan Daha nomor A7 Alam Cirende Pisangan Ciputat Timur Tangerang Selatan. Wah, dekat ini ya dengan STIKAS WDH. Ini juga ada fokus penelitian beliau, lalu pendidikan beliau pernah berkuliah di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Politik Hukum Ketatanegaraan Islam, lanjut dengan UPN Veteran Jakarta, menempuh Magister Manajemen Konsentrasi Pertahanan, dan program doktoral beliau tempuh di Universitas Brawijaya Malang, Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Strategik. Wah, luar biasa, ini organisasinya juga beliau sebagai founder dari Center of Intelligence and Strategic Studies, Founder Monitor Indonesia, dan juga Founder Indonesia Center for Peace Dialogue. Nah, berikut ini adalah karya tulis buku beliau, sangat banyak ya. Luar biasa, Pak Ngasiman ini. Baik, sudah bergabung bersama kami ya Pak Ngasiman. Selamat siang Pak Ngasiman. Siang Mbak. Ya Bapak, selamat siang Pak. Apa kabar Pak Ngasiman? Baik Mbak, selamat siang Mbak. Baik, mohon izin Pak untuk mempersilahkan penyampaian materi terkait perspektif pandemi dari pengamat intelijen. Durasinya di 30 menit ya Pak ya. Nanti mohon izin ketika sudah tersisa 3 menit saya mengingatkan. Kepada Bapak Ngasiman Joyonegoro, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, guys-nya 12. Yang saya hormati, Ibu Ketua STIKAS Widya Dharma Husada Tangerang, Presiden Pema Siswa STIKAS, para pembicara, Pak Dr. Arik, Ibu, mentor saya, Pak Dr. Wawan Purwanto, Mas Nabil Harun, tadi kayaknya kok belum menyampaikan. Nabil, setahu saya lagi ada kunjungan ke Lampung. Dan moderator dan para peserta webinar pada kesempatan kali ini yang saya banggakan. Enak jadi pembicara terakhir nih, karena semua sudah dipaparkan. Tadi Ibu STIKAS dalam keynote speak-nya sudah memaparkan mulai dari bicara COVID-19 sampai varian-varian baru. Begitu juga tadi Pak Dr. Arif, banyak varian-varian baru yang sudah dipaparkan. Bagi Pak Wawan sudah lengkap. Saya mungkin hanya sekitar 5 menit menambahi apa yang jadi paparan para panelis sebelumnya. Pertama, kalau kita bicara soal virus ini ya, apa virus COVID-19, dalam
ketika COVID-19 ini wabah ini muncul, 4 bulan setelah itu saya pernah menulis buku soal perang global melawan COVID-19. Waktu itu saya bedah juga salah satu narasumber yang utama yang saya undang adalah Pak Wawan juga. Bagaimana perspektif intelijen itu memandang soal virus. Kalau kita bicara memandang virus corona ini dalam perspektif intelijen, kita bicara tadi seperti yang apa yang disampaikan Pak Wan soal bagaimana penanganan semua ini, gotong royong, kolaborasi, sinergisitas dengan semua elemen. Karena kalau kita bicara penanganan dalam perspektif intelijen, tentu apa yang disampaikan Pak Wan tadi sudah apa yang negara dalam konteks ini BIN sudah lakukan, yaitu seperti yang pernah saya tulis juga. Kalau kita mengingat gejolak di setiap negara sepanjang COVID ini luar biasa, tidak bisa dihindari. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, tak hanya pada urusan kesehatan, akan tetapi ini menjalar ke semua lini, baik sektor seperti sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, dan lain sebagainya. Banyak juga dalam konspirasi-konspirasi, banyak pakar menilai bahwasanya COVID-19 ini adalah senjata biologi yang sengaja disebarkan. Gimana seperti yang saya tulis juga, bahwa senjata biologi yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan kekacauan global, yaitu untuk menuju pada titik keseimbangan baru. Maka jika benar demikian, kita tidak dapat memandang bahwa COVID-19 sebagai suatu ancaman kesehatan semata. Akan tetapi kita bisa memandang COVID-19 ini dalam segi perspektif semua komponen link strategi kita, perspektif 9 komponen strategis, baik tadi yang dipaparkan bawahan, yaitu dari perspektif ekonomi, politik, budaya, perspektif pertahanan keamanan, dan sebagainya. Kita menengok sejarah wabah siklus 100 tahunan, di mana gejala tahun 1720, kita melihat ada di kota Marseille, ya, Prancis, itu juga terjadi virus yang mematikan, dengan jutaan penduduk juga meninggal. Di tahun 1820, juga ada namanya wabah kolera, ya, di India, itu juga berdampak terhadap keamanan dan lain sebagainya, dan juga kematian yang luar biasa. Di tahun 1920, itu ada wabah namanya wabah Spanyol, itu juga berdampak kematian yang sangat luar biasa. Dan kemarin kita, COVID-19 ini, COVID-19 itu di tahun 2020, banyak indikasi mulanya adalah di Wuhan. Nah, karena berakhir setiap wabah siklus 100 tahunan inilah, di tahun di akhirnya 2020, termasuk 1720, 1820, 1920, dan 2020, kemarin banyak prediksi 2021 ini COVID-19 segera melalui landai. Akan tetapi ketika kita melihat perkembangan hari ini, seperti yang tadi para pembicara sampaikan, banyak varian-varian baru, termasuk sudah menjalar ke negara kita, Indonesia, di mana seperti yang dipaparkan oleh Pak Dokter dan Pak Wan tadi, temuan-temuan itu akhirnya sekarang tidak melandai lagi, tapi cukup signifikan, ya, perkembangan itu, terutama di Jakarta, Jawa Tengah, DIY, di Madura. Dan inilah yang sekarang menjadi konsen para pemerintah saat ini, di mana aparat keamanan kita juga sudah melakukan langkah-langkah yang persuasif, langkah-langkah yang saya kira tadi seperti yang telah sudah sampaikan Pak Wan, tidak hanya Badan Intelijen Negara, tapi bagaimana kita melihat Safari Panglima TNI Kapolri juga mengoptimalkan anggotanya untuk melakukan langkah-langkah yang mendukung tenaga kesehatan kita supaya bisa menekan lajur persebaran varian baru ini. Kita melihat bahwasanya ada perkembangan dalam dunia global kita, di mana dari sisi kesehatan masyarakat ini sudah menjadi bagian dari keamanan nasional.
Hal ini sharing berkembangnya makna keamanan itu sendiri, di mana bukan lagi mencakup aman dari sisi ancaman yang seperti terlihat selama ini, soal serangan terhadap teritori negara dan negara lain, atau kerap disebut sebagai traditional security. Akan tetapi kini berkembang namanya juga human security atau keamanan masyarakat dan atau individu ya. Jadi seperti yang saya ulas pertama tadi. Jadi ada perubahan makna keamanan tersebut yaitu berkinambungan kepada gen kompleksnya elemen dalam keamanan nasional merujuk pada apa itu keamanan humanitarian yaitu Office for the Coordination of Humanitarian Affairs itu PBB bahwasanya keamanan nasional ini masih mencakup human security. Sedian tidak ada 7 elemen di dalamnya termasuk kesehatan, politik yang mencakup yaitu radikalisme dan terorisme. Jadi kalau kita posisi kesehatan hari ini sama radikalisme dan terorisme dalam keamanan nasional setara. Artinya ketika kita memperhatikan tiga tadi sisi kegiatan keamanan nasional tidak bisa hanya cherry picking. Konsekuensinya memang beban negara bertambah dan diperlukan kerja objektif di antara instansi. Jadi kalau kita sudah bicara kesehatan ini sudah menjadi ancaman security, human security atau ancaman individu. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan juga penanganannya perlu kolaborasi dan sinergitas semua komponen dan instansi pemerintah tidak bisa itu ditangani pada sektor kesehatan saja. Tetapi tadi menyangkut semua leading sektor tadi keamanan nasional. Jadi semua mempunyai misi dan mempunyai visi keamanan nasional yang sama seperti yang sudah digariskan oleh PBB tadi. Jadi kalau kita melihat Indonesia tahun 2016 di mana pernah memimpin membuktikan terlibat dalam Global Security Agenda bahwa Indonesia tahun 2016 itu pernah memimpin. Jadi dengan pengalaman-pengalaman dipercaya untuk keamanan kesehatan oleh dunia internasional ini punya konsekuensi yang luar biasa. Jadi Indonesia punya pengalaman-pengalaman bagaimana penggunaan perkembangan teknologi diintegrasikan terhadap dunia kesehatan terkini. Jadi itulah harapan-harapannya ketika Indonesia masuk pernah dalam Global Health Agenda Security Agenda. Itulah salah satu yang menjadi catatan saya. Bagaimana dengan varian baru dalam penanganan? Tentu seperti yang telah disampaikan oleh salah satu narasumber tadi, seperti Pak Wawan tadi, negara selalu hadir. Memang perang global melawan virus ini tidak bisa diprediksi kapan ini tadi, tapi yang bisa diprediksi adalah soal bagaimana kita disiplin terhadap prokes kesehatan kita supaya itu bisa mengurangi dampak-dampak kesehatan kita. Lemahnya, kalau kita bicara lemahnya tatanan sistem kesehatan di Indonesia, kita melihat data yang paling dasar, yaitu data 2018, rasio ketersediaan tempat tidur kita ini sangat minim ya, sangat kurang ya. Di negara kita ini artinya hanya satu tempat tidur itu untuk per 1.000 penduduk. Kalau kita melihat negara-negara lain ini, termasuk Korea Selatan, rasio penduduknya yang kecil, tapi jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit kesehatan itu 11/1000 dibanding kita ya tadi 1/1000. Inilah yang harus kita optimalkan lagi, seperti ketersediaan rumah sakit kita yang sudah penuh ini yang harus menjadi tidak terdadak-dadak lagi dalam hal penanganan ke depan. Tentu belum lagi kita bicara soal pada satu data kesehatan yang sangat urgen dalam mendeteksi dini soal keamanan.
Mohon izin Pak Ngasiman. Sepertinya termute Pak, mikrofon Bapak. Mohon izin Pak Ngasiman. Sepertinya mikrofonnya masih termute Pak. Ya baik sudah. Mohon izin Pak Ngasiman, di kami tidak terdengar suaranya. Halo. Halo Pak. Iya sudah terdengar Pak. Sudah selesai Mbak. Lu tadi nggak dengar? Tadi kebetulan tidak terdengar Pak. Mungkin sinyalnya atau tadi mikrofonnya juga sempat termute begitu Pak. Lama nggak? Waduh, sudah selesai. Oh ya baik Pak. Bagaimana teman-teman panitia? Dilanjut aja Kak. Setelah itu tanya jawab Kak. Ya, baik. Ya, baik teman-teman peserta, di sini Pak Ngasiman sudah selesai untuk penyampaian materi terkait persepsi pandemi dari pengamat intelijen. Setelah ini akan saya buka sesi tanya jawab dan juga diskusi atas penyampaian Pak Ngasiman tadi. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Pak Ngasiman, bisa raise hand menggunakan fitur yang ada di Zoom meeting ini atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Dipersilakan teman-teman. Bagaimana teman-teman, apa yang apa masih ada yang ingin bertanya? Formatnya sudah diarahkan oleh panitia ya. Nama, underscore, asal instansi atau institusi, kemudian underscore, pertanyaan. Dipersilakan teman-teman.
Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand. Silakan tadi yang raise hand siapa? Belum ada yang ingin bertanya, teman-teman peserta? Baik, mungkin bisa kita lanjut dulu ya untuk materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Nabil Harun. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ngasiman sudah memberikan perspektifnya dari segi pengamat intelijen. Baik, kepada Pak Nabil Harun, apa sudah bergabung? Pak Nabil, selamat siang Pak. Maaf, apa sudah? Pak, iya, apa yang sudah? Pak Nabil sepertinya sedang ada di perjalanan di luar kota. Jadi untuk sesi tanya jawab dilakukan untuk dari tiga narasumber saja, baru nanti dilanjut dengan Pak Nabil kalau beliau sudah bisa dihubungi kembali. Oh ya, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dulu berarti ya. Sekarang ya, baik teman-teman peserta, tadi kita sudah sama-sama saksikan tiga narasumber ya. Ada Ibu Riris, ada Dr. Arif, lalu Pak Wawan dan juga Pak Ngasiman. Ada empat narasumber yang sudah memberikan atau memaparkan materinya masing-masing. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber yang sudah menjelaskan tadi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa teman-teman bisa langsung raise hand, langsung open mic, sebutkan nama, asal, dan juga pertanyaannya ditujukan ke siapa. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, teman-teman dipersilahkan. Gunakan kesempatan hari ini untuk bertanya, karena ini narasumbernya luar biasa semua ya. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Neneng Aliani yang ingin ditanyakan kepada Dr. Arif. Pertanyaannya, apakah vaksin itu wajib dan berapa persen orang akan terdampak COVID untuk yang sudah vaksin dan orang yang sudah pernah terpapar COVID? Terima kasih. Baik, Dr. Arif, apa masih bergabung, Dok? Halo? Ya, suara baik, saya dok. Terdengar? Ya, terdengar, Dok. Bisa langsung dijawab ini? Ya, bisa. Silakan, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa kita sebagai insan kesehatan, vaksin itu kalau di dalam kesehatan ya harus dilaksanakan gitu. Jadi saya sebagai dokter, kemudian juga teman-teman yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di puskesmas, itu ya harus vaksin gitu. Jadi sifatnya memang harus ya, terutama bagi kami yang yang bekerja di instansi kesehatan. Yang kedua, memang ini kan vaksin ini ada periodenya, jadi ada target-targetnya. Jadi ada yang sekarang periode untuk tenaga kesehatan, kemudian pegawai publik gitu. Nah itu memang vaksin, kecuali memang ada kontraindikasi gitu ya. Jadi kalau ada kontraindikasi seperti dalam panduan organisasi-organisasi profesi, ya nggak bisa divaksin. Nanti divaksin malah muncul KIPI namanya, kejadian ikutan pasca vaksin. Jadi saya juga banyak menangani KIPI, jadi kejadian ikutan pasca vaksin. Jadi banyak ini memang kejadian ikutan pasca, mulai dari pusing, dari yang pingsan gitu ya, itu ada. Walaupun sudah dilakukan screening, tapi KIPI-nya masih ada. Jadi
dengan alasan medis itu vaksin tidak vaksin bisa gitu. Nah nanti kalau untuk apa namanya secara umum gitu ya, artinya untuk masyarakat luas, untuk nanti katakanlah dari 18 sampai 60 tahun apakah wajib apa enggak, itu memang kita menunggu apa namanya ketentuan lebih lanjut. Ini kan sasarannya kan sekarang masih dalam untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk lansia, kemudian untuk tenaga publik. Nah, ini memang harus diberikan gitu. Kemudian bagaimana untuk yang sudah vaksin apakah terkena COVID apa enggak gitu ya. Nah, ini memang ada banyak faktor gitu ya. Jadi kita sebagai insan kesehatan begini ya. Apa toh vaksin itu? Vaksin itu adalah jika dikasih virus yang dilemahkan supaya tubuh kita bereaksi mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi tiap orang beda-beda. Saya katakanlah dikasih vaksin, mungkin antibodinya 10. Kemudian Mbak Moderator dikasih vaksin, antibodi yang terbentuk 20. Terus kemudian Mbak penanya tadi dikasih vaksin, antibodinya mungkin cuma 5. Jadi tiap orang responnya itu beda-beda gitu. Nah, dengan demikian, karena responnya beda-beda, maka antibodi yang terbentuk kan beda-beda gitu ya kadarnya. Sehingga kemungkinan terkena penyakit juga beda-beda. Dengan kata lain, kemungkinan terkena penyakit ada gitu. Walaupun sudah vaksin 2 kali nih, kemungkinan terkena penyakit ada, tetapi diharapkan itu tidak fatal. Saya juga merawat beberapa yang sudah vaksin. Jadi sejawat-sejawat saya yang tenaga kesehatan yang sudah vaksin banyak yang kena sekarang. Tetapi saya lihat yang saya alami ya, yang fatal nggak ada. Artinya yang kena COVID terus sampai meninggal nggak ada. Tetapi yang dirawat ada. Gitu. Yang dirawat ada, artinya kalau dirawat itu kan gejalanya sedang ke atas tuh, sedang, berat gitu ya. Itu ada. Tetapi kalau yang meninggal saya tangani nggak ada. Jadi vaksin dalam kaitan ini ada manfaatnya, tetapi dalam kaitan pandemi vaksin bukan satu-satunya solusi gitu. Gitu saya kira jawaban saya. Ya, baik. Bagaimana Neneng, apa sudah cukup puas terkait jawabannya atau masih ada yang ingin ditanggapi? Silakan. Oke, sepertinya sudah cukup nih ya dok ya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dok. Pertanyaan dari Nurul Aida. Bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat jika sekarang sudah ada varian COVID terbaru, sedangkan varian COVID lama pun mereka tidak percaya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini kritis banget ini ya. Jadi begini ya. Pertama, kita itu meyakinkan masyarakat tuh kita harus tahu masyarakat ini terhadap COVID ini bagaimana sikapnya. Tuh. Dia itu percaya ada COVID apa enggak? Itu nomor satu. Yang kedua, tingkat pendidikan. Gitu, itu mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah ada nggak apa namanya anggota keluarga dia yang sudah kena COVID gitu. Jadi kita jadi gini, misalkan ada anggota dia yang sudah kena COVID, tentu dia tanpa kita jelaskan pun akan sudah paham, oh iya ini udah kena itu ya, sesak dan sebagainya macam. Tetapi bagi orang yang nggak percaya, nggak ada anggota dia yang kena, kemudian dia nggak pakai protokol kesehatan, dia fine-fine aja. Nah, ini memang agak susah ini, gitu ya. Kemudian juga apa namanya tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan. Jadi katakanlah untuk tingkat pendidikan sudah
kalau kita insan kesehatan, saya yakin bisa memahami. Tapi kalau yang bukan insan kesehatan, ya kita tunjukkan berita-berita gitu. Jadi satu, kita lakukan siap dengan siapa kita yang kita hadapi, tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian dia memandang COVID itu hoax apa enggak, gitu ya. Ada anggota dia yang kena apa enggak, gitu. Nah itu kita sampaikan dengan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kemudian kita sampaikan informasi dari yang ada. Jadi ada misalkan ada dari India. Jadi ada kalau dia educated ya kita sampaikan artikelnya, kita sampaikan jurnal-jurnalnya, kita sampaikan hasil dari seminar. Kalau educated, tapi kalau non educated, yang penting ya intinya kan sebetulnya jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan. Itu poinnya itu. Jadi varian baru itu ya tetap kita tetap melakukan 5M. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, nggak berkerumun, menjaga kesehatan. Kemudian juga tetap melakukan pola hidup sehat. Nah, itu tetap dijalankan gitu. Jadi varian baru, varian lama ya, tetap protokol kesehatannya sama. Cuma kita dengan varian baru lebih waspada lagi gitu. Jadi ini saya ingin sampaikan, ada varian baru protokolnya tetap, bukan protokolnya ganti lagi, enggak, protokolnya tetap 5M itu ya, gitu Mbak moderator. Ya baik, terima kasih Dok, jawabannya luar biasa. Ini pertanyaannya juga cukup banyak ini yang ditujukan kepada Dokter Arief. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya Dok ya, pertanyaan yang diajukan kepada Pak Wawan. Baik, pertanyaan berikut dari Devi Rahmawati yang diajukan kepada Pak Wawan. Selain fokus pada pemerintah menyiapkan program lain yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh lainnya seperti peningkatan gizi masyarakat atau usaha lain. Terima kasih. Baik, kepada Pak Wawan dipersilahkan Pak untuk menjawab ya. Pertanyaan dari Devi. Semuanya dilakukan ya, karena terapi healing pun juga dilakukan. Kemudian di samping penjelasan kepada masyarakat, peningkatan gizi juga diupayakan ya dengan berbagai program-program bantuan. Dalam hal ini kita dorong Kementerian Sosial untuk juga memberikan menyalurkan dana-dana yang sekarang ini sudah kita lihat yang langsung ditransfer ke rekening-rekening mereka yang membutuhkan. Kemudian juga UMKM juga kita bantu, karena banyak pengusaha yang kolaps. Ya, kalau mereka juga usahanya kolaps, stresnya akan tinggi. Dengan demikian, imun akan turun. Tapi dengan bantuan-bantuan ini diharapkan dia mulai menggeliat dari sisi kehidupan ekonominya. Di samping juga upaya-upaya bantuan lainnya yang sifatnya sarana dan prasarana kesehatan di setiap wilayah. Dalam hal ini disalurkan lewat Pemda-Pemda. Karena hanya Pemda lah yang tahu data-data penduduknya yang bermasalah. Pada waktu itu juga saya pernah sedang berbicara di televisi maupun radio, di mana ada tanggapan dari pendengar, dan dia menunjukkan wilayah dia berada. Langsung saya cari orang itu, ketemu di satu wilayah, dan memang kondisinya memprihatinkan karena tidak bisa mencari nafkah sehubungan dengan pandemi itu. Akhirnya dengan bekerja sama dengan Pemda, RW yang ada di sana, akhirnya bisa dilakukan bantuan-bantuan. Ini menunjukkan bahwa memang kita tidak bisa sendiri-sendiri. Tapi kita, Badan Usaha Negara, bergerak secara simultan mempercepat pengadaan-pengadaan itu ya, vaksin-vaksin itu. Meskipun juga kita tahu banyak negara, sekitar 130 negara, belum mendapatkan vaksin satupun. Kalau kita lihat daerah-daerah Pasifik, negara-negara Pasifik, akhirnya kita bagi sebagian untuk sana, meskipun kita sendiri masih dalam kondisi kekurangan, akan tetapi di negara-negara Pasifik itu diberikan vaksin yang prioritas. Misalnya tenaga kesehatannya.
atau aparatur pemerintah yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Jadi memang ada skala prioritas. Ini juga berkaitan dengan upaya pendekatan kita juga dengan negara-negara tetangga, supaya mereka tidak lantas kena denda psikologis yang seolah-olah tidak ada upaya-upaya hubungan bilateral dengan Indonesia. Ini penting karena itu juga menyangkut masalah kepentingan-kepentingan hubungan diplomatik antar negara. Dan kita ini bersyukur karena terus ya mendapatkan jumlah vaksin yang signifikan dari waktu ke waktu, dan itu menunjukkan bahwa kita tetap menjadi, seperti saya bilang tadi, negara nomor 6 terbaik di dunia dalam penanganannya. Peningkatan gizi masyarakat memang juga terjadi di wilayah-wilayah pariwisata. Seperti di Bali, dengan kolapsnya wisatawan di sana, maka pengangguran menumpuk. Luar biasa, bahkan mereka beralih kepada kehidupan agraris. Tidak terlalu signifikan menolong. Karena memang daya beli masyarakat juga menurun tajam. Di samping itu pendapatan pajak dari sektor pariwisata dari Bali itu tidak sedikit. 9 triliun itu hilang. Ini menunjukkan bahwa angka-angka yang sangat signifikan dari penambahan pajak Indonesia mengalami situasi yang memang sedang memprihatinkan. Itulah sebabnya tetap peningkatan gizi masyarakat dan usaha-usaha UMKM tetap kita dorong, termasuk juga pemberdayaan-pemberdayaan dan bantuan tunai langsung. Nah, ini tujuannya tujuannya antara lain ya, supaya ada ketenangan di dalam jiwa. Kemudian juga vitamin-vitamin juga di bagi supaya tidak terjadi duplikasi. Karena kalau duplikasi, kita bisa menjawab di depi kepada. Ya, baik, terima kasih Pak Wawan. Semoga cukup menjawab. Devi Rahmawati, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan dari Yuliana. Izin bertanya untuk Pak Wawan, Pak. Mendengar dari beberapa berita, mengapa vaksin AstraZeneca ini ditarik dari peredaran? Sebabnya yang jelas seperti apa, Pak? Silakan Pak Wawan. Ya, penarikan kesehatan tentu ada alasannya. Terutama dengan beredarnya berita ada yang meninggal ya, dan ini perlu pendalaman karena ini menyangkut juga trust publik ya. Kalau publik lantas ketakutan antara ini menyangkut kepercayaan, sehingga akhirnya perlu dilakukan verifikasi-verifikasi, baru setelah nanti terverifikasi secara baik, dalam hal ini juga secara medis, dan penjelasannya juga secara detail, karena pertanyaan kan tidak hanya di masyarakat, tapi juga di DPR. DPR itu kritis dan juga banyak data, sehingga tidak sembarangan penyajian alasan-alasan medik yang tentu harus diberikan supaya masyarakat percaya bahwa efek samping yang sampai kejadian-kejadian meninggalnya seorang itu ada alasan-alasan yang secara rasional dan juga secara medik bisa dipertanggungjawabkan. Kalau soal penarikan ini tentu ada merupakan kebijakan-kebijakan di level pemerintah yang menyangkut juga masalah keamanan dan di samping ketersediaan maupun juga kalkulasi risiko. Kita harapkan safety player dari semuanya. Meskipun demikian, meskipun sudah divaksin, jangan lantas sembrono juga gitu ya. Karena kita tetap menjaga tadi, terutama menyangkut imunitas. Karena ternyata juga yang dulu kena cacar, begitu ngedrop bisa kena lagi gitu ya. Nah demikian juga ini, karena kita masih dalam taraf di mana sedang dilakukan, maka tetap
tidak boleh gegabah, lantas ibaratnya terlalu pede untuk lantas tidak mengindahkan protokol kesehatan. Nah, ditariknya ini menjadi satu warning bagi kita semua bahwa security masyarakat terkait masalah security kesehatan menjadi prioritas utama dan kita tidak boleh main-main. Itulah sebabnya maka wajar dengan kehati-hatian tadi menempatkan Indonesia di dalam nomor 6 terbaik di dunia. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswi tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Cornelia Tamara. Saya ingin bertanya kepada Dr. Arief, banyak kasus berita di sosial media yang telah mengikuti vaksin COVID-19. Setelah divaksin, ada yang terkena demam tinggi, gatal-gatal, bentol-bentol, sampai melepuh. Bahkan ada yang terkena stroke. Pertanyaan saya, sebelum divaksin, apakah tidak ada tes alergi terlebih dahulu agar tidak kejadian seperti kasus-kasus berita yang sekarang ini? Terima kasih. Silakan, Dok. Oke, langsung saya jawab ya. Halo, terdengar ya, suara saya? Silakan, Dok. Terdengar jelas. Ya. Ini perlu saya jelaskan. Jadi kalau mau vaksin itu dulu ada 4 meja gitu. Sekarang disederhanakan ada 2 meja. Jadi ada screening gitu. Tapi screening-nya itu berdasarkan wawancara, tidak dilakukan tes alergi. Jadi screening itu apakah Bapak atau Ibu punya riwayat sakit asma gitu. Apakah Bapak atau Ibu punya gangguan imunitas? Apakah pernah alergi? Nah, itu daftar pertanyaannya. Jadi memang tidak dilakukan tes alergi. Tetapi kalau dari screening itu lolos, itu baru bisa divaksin. Kalau dari screening tidak lolos, tidak bisa divaksin. Jadi screening-nya itu menggunakan wawancara, menggunakan tanya jawab, tetapi tidak menggunakan tes alergi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang KIPI ini cukup banyak saya temukan, gitu. Saya mulai dari ringan gitu ya, sampai yang memerlukan perawatan. Tapi biasanya memang membaik gitu. Biasanya memang membaik. Itu misalkan contoh begini, pasien asma, contoh ya ini ya, pasien asma. Asma itu pun bisa divaksin dengan catatan asmanya terkontrol gitu. Jadi kalau pasien asma biasanya divaksinnya di rumah sakit. Jadi kalau ada gangguan imunitas itu vaksinnya disarankan di rumah sakit. Kan ada tuh vaksin katakanlah di tempat publik atau vaksin tidak di fasilitas kesehatan. Itu bagi yang dari tidak punya gangguan penyakit sebelumnya. Tapi kalau bagi yang ada gangguan sakit, itu vaksinnya disarankan, dianjurkan di rumah sakit, itu pun setelah lolos screening gitu. Kemudian memang reaksinya macam-macam gitu. Ada yang demam betul, ada yang gatal-gatal, ada yang agak sesek gitu. Tapi sepanjang yang kita tangani itu bisa diatasi gitu. Memang ini kan vaksin ini tadi ya kita disuntikkan bahan alergen gitu ya, disuntikkan bahan antigen gitu ya ke dalam tubuh kita. Itu memang tergantung respon dari tubuhnya. Kalau responnya berlebihan ya bisa muncul reaksi yang seperti itu. Makanya memang di sini ada monitor yaitu KIPI, apa kejadian ikutan pasca vaksin. Dan KIPI ini ditanggung oleh pemerintah gitu, anunya biayanya gitu. Jadi dibebankan kepada negara. Jadi memang dalam hal vaksin ini kita harus bijaksana. Bagi yang tidak punya penyakit ya bisa gitu. Tapi yang bagi yang ada penyakit memang harus berkonsultasi dengan kita. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya.
Dari Maharani, izin bertanya kepada Dr. Arief, jika sudah vaksin Sinovac dosis 1, apakah tidak apa-apa vaksin dosis kedua? Dan jika melakukan vaksin dosis 2, boleh tidak sesuai waktu yang telah ditentukan? Silakan, ya. Dok. Ya, ini bagus ini ya. Jadi saya senang ini apa generasi muda ini pada antusias ya. Apalagi insan kesehatan ingin mengetahui isu-isu yang terkini tentang masalah kesehatan, masalah COVID, masalah vaksin. Oke, jadi pertama, vaksin itu tadi yang sudah saya sampaikan, tujuannya itu adalah untuk merangsang, ini yang paling penting, merangsang tubuh mengeluarkan kekebalan. Gitu. Jadi dikasih dosis pertama, mungkin rangsangan itu belum cukup gitu, sehingga diperlukan dosis yang kedua gitu. Sehingga kalau ini tidak dua kali, maka rangsangan tadi yang diberikan tidak cukup menimbulkan kekebalan. Gitu. Yang kedua, ya ini waktunya memang apa namanya harus sesuai gitu. Jadi vaksin yang pertama namanya booster gitu ya. Pertama timbul kekebalan 20%. Kemudian sesuai waktu lagi naik lagi. Jadi saya menyarankan memang vaksin harus sesuai aturan, baik itu jumlahnya. Jadi kalau dua kali ya dua kali. Yang kedua waktunya. Jadi ditentukan kapan ya itu harus sesuai. Jadi harus dosisnya kalau dua kali ya dua kali. Kemudian sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Gitu. Supaya efek perlindungannya bisa maksimal. Ya. Halo? Ya, baik dok. Terima kasih. Kita lanjut ya dok ya, pertanyaan selanjutnya ini ternyata banyak teman-teman peserta yang bertanya kepada Dr. Arief. Pertanyaan dari Christine Damayanti, dok. Bagaimana cara yang paling tepat kita untuk menghadapi dan mengedukasi masyarakat yang jika diberitahu mengenai COVID-19 dan vaksin ini malah marah-marah, dok, sampai mengatakan bahwa COVID ini sengaja atau hanya konspirasi saja? Silakan, dok. Jadi begini, ini masalah edukasi, gitu ya. Masalah edukasi. Yang pertama, kalau saya begini, mau itu konspirasi, gitu ya. Apakah itu memang bagian dari katakanlah perang biologi? Tetapi bahwa kita itu yang kita hadapi itu real, gitu. Kita tuh corona itu real. Coba dikatakan ibu, gitu kan, atau bapak. Bapak mau gitu jadi relawan COVID, merawat pasien COVID. Coba ditanyakan seperti itu. Saya pernah tuh. Jadi pada saat saya lagi dinas, itu ada yang marah-marah sama saya gitu. Saya bilang aja, Bapak mau tuh masuk ke dalam ke ruang COVID. Ya dia nggak mau gitu. Jadi kalau orang dikasih sesuatu yang real, biasanya dia akan mundur dengan teratur gitu. Bapak mau jadi relawan COVID? Banyak tuh, gitu. Ibu mau jadi relawan COVID? Tuh, ada yang meninggal untuk ini, atau ada yang, coba anterin deh makanan ke yang isolasi mandiri. Kan banyak nih di masyarakat kita, ya kan? Yang isolasi mandiri. Coba Bapak mau tuh masuk ke bertamu ke yang isolasi? Pasti nggak mau. Jadi ini harus dibawa ke real, gitu. Halo, bisa didengarkan? Saya sampaikan. Halo? Bisa jadi, dokter dengar. Ya, jadi dibawa ke real. Jadi ke real, Pak. Itu ada pasien suspek, Bapak mau nggak jadi relawan? Bapak mau nggak itu nganterin makanan, berinteraksi sama dia? Biasanya orangnya nggak mau, gitu. Nah, karena nggak mau, itu kita pintu masuk, kita untuk memberikan pemahaman. Dan kasus COVID ini, saya ingin menekankan, ini kan pemahamannya itu harus menyeluruh, gitu ya. Jadi, tadi seperti saya sampaikan, satu ya, kita adalah unsur preventif. Jadi mulai dari mengedukasi itu secara menyeluruh ya, mulai dari apa namanya pola hidup sehat, kemudian protokol kesehatan gitu ya, sampai ke tingkat kuratif. Jadi kalau orang itu tanpa gejala ataupun bergejala ringan, ya harus isolasi mandiri di rumah gitu.
Gitu. Jadi terlepas dari konspirasi, terlepas dari katakanlah bioterorisme, mungkin nanti Bapak yang berkompeten lebih memberi penjelasan itu ya. Tapi ini real COVID ini. Pasiennya banyak gitu. Dan memang kasusnya beda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kesulitan itu suruh ke tenaga kesehatan ya, suruh ke dokter yang memang di pusat COVID yang nanti memberikan penjelasan kepada mungkin ada yang masih belum memahami dengan baik gitu. Demikian. Ya, luar biasa. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Ngasiman. Saya, Dek, saya minta pamit dulu karena saya kebetulan masih ada acara lain. Oh iya, Bapak. Terima kasih banyak, Pak Wawan. Terima kasih, Pak. Iya, silahkan, Pak. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Fahmi Al-Farisi kepada Bapak Ngasiman. Pandemi COVID-19 ini sudah jelas mengancam pertahanan dan keamanan negara. Pertanyaannya, saya jika negara kita ini tidak siap dengan kondisi ini, apa dampak yang akan terjadi pada pertahanan dan keamanan negara kita ke depannya? Terima kasih. Silakan Pak Ngasih. Halo, terima kasih. Ya Pak, silakan Pak untuk dijawab pertanyaan dari Fahmi. Oke Mas Fahmi, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa dampak terhadap ancaman terhadap pertahanan keamanan soal COVID-19 ini? Kalau kita merujuk pada pasca perang dingin itu ya, semua negara itu tidak ada yang punya antisipasi terhadap To defend itu pertahanan biologi. Semua negara maju, semua negara besar, pertahanan besar itu, negara-negara yang punya pertahanan besar, semua negara itu selalu menyiapkan soal bionuklir, yaitu pertahanan ancaman terhadap ancaman nuklir. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang punya biodefense yang mampu mengantisipasi dampak-dampak pandemi seperti yang sekarang terjadi. Nah, dalam rekomendasi catatan-catatan saya yang selama ini saya sampaikan kepada pengambil keputusan dalam hal ini ada pemerintah, dalam hal ini Panglima TNI dan juga Kapolri dan juga Badan Intelijen Negara, di dalam rekomendasi buku saya bahwasanya ke depan perlu adanya integrasi dalam penanganan COVID ini tidak hanya pada sisi dunia kesehatan, akan tetapi ke depan diperlukan adanya penanganan secara terintegrasi di mana dunia kesehatan diintegrasikan dengan kekuatan teknologi dan pertahanan keamanan. Itulah yang sekarang saya melihat pemerintah kita sudah mengantisipasi itu dan seperti yang tadi saya disampaikan oleh Pak Wawan di BIN sendiri ada namanya Sekolah Tinggi Intelijen Negara, sekarang sudah ada pasca sarjana, di mana jurusannya ada medical risetnya juga, begitu juga di beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman TNI dan Polri, di mana ada satuan khusus yang memang sekarang sudah dimulai, di mana ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh TNI kita, di mana ada satuan khusus yang memang intel medis ya, namanya bio intel medis. Jadi tidak hanya satuan, tapi mungkin nanti akan menjadi suatu badan tersendiri. Begitu, Mas, yang saya lihat sementara dalam kesiapsiagaan aparat kita dan pemerintah kita tentunya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ngasiman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Dari Salsabila Indrastuti, saya izin bertanya untuk Bapak Ngasiman, bagaimana pandangan Bapak terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia, apalagi ditambah varian baru ini yang memang sangat berbahaya untuk ketahanan negara kita? Silakan Pak. Saya kira dalam hal penanganan dampak varian baru juga tidak jauh beda ya dengan pandemi-pandemi yang sebetulnya juga belum selesai dalam penanganannya. Tetapi memang kita butuh soal soliditas dan sinergisitas semua komponen bangsa. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat kita. Memang mungkin ya, Mas, Mbak, memang dalam kondisi setahun ini masyarakat sudah
kita melihat sudah jenuh ya di dalam keseharian ya dengan situasi yang serba tidak yang bilang normal itu ya, yang biasanya kalau orang bisa sekolah mungkin ibunya juga sudah mendampingi sekolah dengan daring itu juga ada bosen, juga yang bekerja di kantoran yang akhirnya juga bosen, begitu juga para dampak-dampak yang lain juga mungkin masyarakat yang awalnya bisa wisata, bisa akhir tahun anak sekolah bisa wisata dan sebagainya, semua terdampak itu mungkin ada kebosanan. Akan tetapi kalau kita update terhadap prokes itu akhirnya dampak-dampak inilah yang kita rasakan dan masyarakat memang perlu edukasi yang lebih kita perlu optimalkan, karena memang kalau kita melihat ya Lebaran kemarin itu orang tidak boleh pulang juga memaksa. Nanti aparat terlalu represif juga salah. Inilah yang itu salah satu yang kita hadapi, termasuk di lingkungan-lingkungan kita sendiri itu banyak masyarakat kita, keluarga kita yang masih memang belum percaya adanya virus dan ini dianggap tadi yang bilang Pak Dokter ada konspirasi lah dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau sudah keluarganya ada yang kena, itu masyarakat kita baru sadar dan baru ngeh, oh iya kita harus tetap apa yang menjadi anjuran pemerintah, lakukan protokol kesehatan, nah itu baru dilakukan. Dan hal-hal inilah yang saya kira perlu kita optimalkan, apalagi dengan varian-varian baru ini, dengan langkah-langkah pemerintah yang juga disampaikan oleh Pak Wawan, kita termasuk 6 besar negara yang berhasil dalam penanganan COVID-19 ini, tentu dengan varian-varian baru ini kita juga dengan adanya vaksin nasional ada kita tingkatkan, bahkan kemarin Pak Panglima dan Kapolri juga selalu safari ke wilayah-wilayah yang dampaknya luar biasa terhadap varian baru ini, akhirnya juga kesediaan rumah sakit, tempat tidur dan sebagainya dioptimalkan, tentu supaya juga tidak lepas dari aparat kita, akan tetapi juga masyarakat secara umum juga harus ikut apa yang menjadi anjuran dan pemerintah. Tanpa itu, tanpa soliditas itu, tanpa sinergitas itu, saya kira ini akan sulit ya, akan menjadi lamban. Itu Mbak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ngasiman. Semoga menjawab ya Mbak Salsabila dan juga tadi pertanyaan dari Mas Fahmi. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Evita Risna. Oh, kebetulan Pak Wawan sudah keluar ini ya, mungkin bisa diwakilkan oleh. Nah, banyak masyarakat yang sering bertanya begini Pak, mengapa setiap akan diadakan tatap muka berita kasus COVID-19 ini semakin meningkat? Apakah ini sebenarnya hanya permainan saja atau bagaimana? Menurut Bapak, bagaimana cara menyikapi dan mengatasi pertanyaan seperti itu? Terima kasih. Silakan Pak Ngasiman. Buat saya, Mas. Ya, karena Pak Wawan kebetulan sudah leave room, Pak. Ya, jadi tadi lah, Mbak. Ya, memang gini, Mbak. Memang masyarakat kita memang ada kecenderungan ya tadi kejenuh, ya. Jenuh akhirnya juga yang awalnya disiplin terhadap prokes, akhirnya juga agak kendor. Terus ditambah masyarakat kita yang memang banyak juga yang belum melek tentang edukasi literasi terhadap dampak terhadap COVID-19 ini, akhirnya ketika ada langkah-langkah pemerintah selalu itu dianggap wah ini kan ada inilah konspirasi lah, ada sesuatu hal yang dianggap tadi. Tapi kalau kita melihat dampak-dampak yang luar biasa ketika dampak keluarganya terkena, barulah masyarakat kita ini percaya gitu. Tapi kalau keluarganya belum ada yang kena, rata-rata memang ya, tadi menganggap bahwasanya ini itu adalah permainan dan sebagainya, dan itu sampai sekarang dan saya juga merasakan bahkan di pelosok-pelosok di kampung-kampung itu kalau kita pulang ke kampung itu pakai masker dianggap itu apa, dianggap lucu gitu. Coba teman-teman yang dari Jakarta kemarin pulang ke kampung, kampung itu yang pakai masker hanya 1-2 bahkan nggak ada gitu. Itulah masyarakat kita. Jadi memang perlu adanya literasi terhadap prokes ya. Memang tidak gampang, apalagi dengan suasana kejenuhan tadi Mbak ya. Memang ya itu tadi, memang teman-teman mahasiswa lah itu pertama ikut andil, ikut berperan aktif. Kasihan tenaga nakes kita yang kena dampak pertama ya. Akhirnya kalau tenaga nakes kita juga banyak yang
berjatuhan jadi korban kan juga nanti dampaknya juga ke masyarakat secara luas. Jadi saya kira itu Mbak ya, laki-laki memang untuk optimalisasi literasi ya dari dalam mengatasi apa dan menyebarkan rasa optimisme kita terhadap dampak dan juga penanganan terhadap COVID-19 ini. Memang masyarakat kita perlu sangat untuk diedukasi ya, terutama teman-teman mahasiswa yang ikut berperan aktif baik melalui seminar dan juga tatap muka langsung terhadap di tengah-tengah masyarakat kita. Itu Mbak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ngasiman atas jawabannya. Kita lanjut. Ini masih ada banyak sekali Bapak-Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin bisa saya singkat saja begitu ya. Pertanyaan dari Neneng Aliani ingin bertanya kepada Dr. Arief, apa perbedaan vaksin AstraZeneca dan Sinovac? Karena saya mendengar dari banyaknya orang yang sudah divaksin dengan vaksin Astra, katanya lebih keras dan efeknya lebih dibanding dengan vaksin Sinovac. Silakan ya, dok, ya. Penjelasannya. Ya, jadi begini, memang tiap vaksin itu ada perbedaan ya. Baik dari bahan-bahannya ya, kemudian juga dari efek yang ditimbulkan gitu. Nah, mengenai Sinovac ini kan memang sudah muncul awal sehingga masyarakat itu sudah lebih familiar terhadap Sinovac ini. Kemudian untuk AstraZeneca ini kan baru belakangan gitu ya di Indonesia. Nah, kalau untuk AstraZeneca, memang salah satunya itu adalah dia itu efek koagulasi di pembuluh darahnya, gitu, yang yang dievaluasi, gitu. Jadi efek koagulasi di pembuluh darah ini yang menyebabkan pembekuan darah, ya. Sehingga ini memang menjadi sangat berhati-hati dilakukan. Kemudian juga untuk AstraZeneca memang ada unsur kalau saya tidak salah itu ada unsur porsennya ya, tapi kan ini kan memang dalam kondisi darurat sehingga dalam kondisi darurat ini dengan ketersediaan vaksin yang terbatas ini memang menjadi sebuah pilihan gitu. Kemudian juga pada AstraZeneca itu pada umur 30 tahun ke bawah itu juga dievaluasi gitu ya. Tadi karena ada efek-efek ya yang tadi ke arah pembekuan darah tadi sehingga itu pelaksananya memang dievaluasi. Nah, memang vaksin ini kan sesuatu yang baru gitu. Kemudian dilakukan apalagi pandemi gini. Sehingga memang vaksin seperti ini juga dilakukan evaluasi-evaluasi apakah vaksin ini cocok apa tidak gitu. Kemudian efek perlindungannya seperti apa gitu. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi saya kira itu jawaban saya. Memang ada beberapa poin bagi AstraZeneca yaitu terutama efek koagulasi pada pembuluh darahnya. Nah, itu yang sedang dievaluasi. Ya, baik, terima kasih dok. Teman-teman, karena ini mengingat waktu ya sudah memasuki pukul hampir 1:30. Untuk itu saya buka satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Saya berikan kesempatan satu orang sebelum saya tutup. Saya izin bertanya langsung kepada Bapak Ngasiman, Kak. Ya, silakan. Silvi Agustin. Ya, baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sinta Agustin, saya dari Institut Dan Musada. Sebenarnya tadi beralih
Sebelumnya juga ada pertanyaan, ada sedikit juga menyebutkan izin Bapak Ngadiman mengenai materi tadi yang disampaikan oleh Bapak Wawan terkait imunitas masyarakat akibat pandemi atau bagaimana Silvi? Silvi Agustin bisa dilanjutkan pertanyaannya? Sepertinya keluar dari Zoom ya Silvi ya? Oke, baik. Iya, Kak. Oke, sepertinya Silvi keluar dari Zoom meeting ini. Saya persilahkan kepada satu peserta lagi untuk bertanya secara langsung. Siapa yang ingin bertanya, silahkan open mic-nya. Sebutkan nama. Dan pertanyaannya diajukan kepada siapa. Silakan teman-teman, satu pertanyaan lagi saya buka sebelum saya tutup diskusinya. Jika tidak ada, saya akan ambil satu pertanyaan ya dari kolom chat. Pertanyaan dari Cynthia Silpiana kepada Dr. Arief, dok. Pertanyaannya, saat vaksin pertama sudah dilakukan kepada seseorang, kemudian pada saat jadwal vaksin kedua, seseorang ini sedang mengalami sakit setelah pasca operasi. Apakah vaksin kedua ini boleh ditunda dulu sampai seseorang ini sembuh atau tetap dilakukan vaksin kedua, dok? Terima kasih. Yang pertama, kita mengevaluasi yang bersangkutan gitu. Ini operasinya operasi apa gitu ya. Kemudian kita lakukan screening gitu. Screening sesuai dengan screening daftar pertanyaan untuk melakukan vaksin, bagaimana tekanan darahnya, apakah sakitnya itu termasuk misalkan pasien dengan gula darah gitu ya. Kemudian dilakukan operasi, katakanlah ada luka terus dioperasi lukanya. Nah, ini kita lihat terkontrol enggak gula darahnya gitu. Kalau memang gula darahnya terkontrol, itu saya kira enggak masalah gitu. Yang ada di pertanyaan, kalau luka operasinya belum sembuh, bisa enggak, dok? Jawabannya itu bisa gitu. Kalau ini karena luka operasi belum sembuh, enggak masalah. Sepanjang dalam screening itu dia masuk, tekanan darahnya masuk memenuhi terkontrol, gula darahnya terkontrol. Kalau dia punya sakit jantung atau punya sakit yang kronis yang lain, itu juga terkontrol. Itu bisa dilakukan. Walaupun luka operasinya belum sembuh gitu. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab Cynthia Silpiana? Mohon maaf, baik, tadinya ada masalah di sinyal. Bisa dilanjutin, Kak? Oh iya, silakan. Ini Silvia. Baik, untuk Cynthia tadi pertanyaannya sudah cukup jelas sepertinya ya, dok. Cynthia, silahkan. Silvi, maaf Silvi, silahkan dilanjutkan pertanyaannya kepada Pak Ngasiman. Iya, mohon maaf tadi ada masalah di sinyal. Izin bertanya kepada Bapak Ngasiman mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Wawan terkait
sindrom fatigue akibat kelelahan di masyarakat akibat pandemi ini, Pak. Nah, akibat sindrom ini kan masyarakat juga jadi mengabaikan protokol kesehatan gitu. Nah, yang akhirnya adanya peningkatan dari tingginya mobilitas dari warga ini. Lalu selain itu akan ada jadi resiko tinggi dari kematian masyarakat, lalu terjadi itu memicu pengangguran, lalu ekonomi juga semakin menurun, yang akhirnya kolapsnya sistem kesehatan di Indonesia, lalu akhirnya mengambat program program menuju Indonesia Emas gitu. Nah, Bapak ini kan bergerak di bidang salah satu orang yang bergerak di bidang pertahanan juga keamanan negara. Nah, menurut saya apakah masalah yang dibuat dari masyarakat ini gitu seperti momen Lebaran kemarin gitu, masyarakat akhirnya bisa mudik gitu kan, memaksa untuk mudik. Nah, menurut saya masyarakat ini juga membuat masalah ini akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu, Pak. Terkait isu-isu yang terjadi seperti adanya, mohon maaf, isu korupsi oleh pejabat di tengah masa pandemi gitu, Pak. Lalu adanya imigran yang datang dari Indonesia, dari India gitu ke Indonesia melalui salah satu bandara di Indonesia. Lalu ada imigran lain yang datang melalui salah satu pelabuhan di wilayah Indonesia juga gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang yang katanya gitu pemerintah ini bekerja dengan sangat keras, lalu bekerja dengan ikhlas dan juga untuk melakukan misi sampai tuntas gitu, Pak. Nah, gimana gitu, Pak, mengenai isu yang sedang marak ini gitu. Sudah buat masyarakat ternyata dipicu juga dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Silvi atas pertanyaannya. Kepada Pak Ngasiman, dipersilahkan Pak untuk menanggapi pertanyaan dari Silvi. Oke, terima kasih Mbak Silvi, luar biasa. Dari yang memaparkan Pak Wan yang menjawab saya. Ini Mbak ya, memang kalau kita lihat kita sebagai negara yang demokrasi, negara yang multi etnis, multi kultur, memang dalam hal penanganan pandemi COVID ini kita tidak bisa menyamakan ratakan seperti negara-negara yang hanya penduduknya kecil, seperti Malaysia, Singapura, dilakukan lockdown dan lain sebagainya, seperti negara China yang kalau pemerintahnya ngomong A itu rakyatnya harus mengikuti, kalau enggak mereka terancam pidana yang berat gitu. Tapi kan kita sebagai negara demokrasi, kita juga menghargai human rights, asasi manusia, akan tetapi juga tidak hanya butuh satu lini, dalam hal ini pemerintah, seperti yang tadi saya sampaikan dari awal, kita butuh soliditas, butuh sinergisitas semua komponen anak bangsa. Jadi dalam hal kita mendidik literasi terhadap akibat mudik kemarin, termasuk kebijakan-kebijakan penyekatan dan lain sebagainya. Ketika dilakukan penyekatan selalu ketat, aparat kita tahu sendiri, bahkan dibilang nada-nada kasar oleh oknum-oknum masyarakat kita juga yang belum menyadari itu. Kita juga melihat itu kasihan juga aparat kita. Aparat kita juga punya daya tahan emosi yang juga tidak seperti yang diharapkan, semua harus sabar kan gitu. Ketika itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan juga kasihan. Maka dari awal tentu kita juga butuh solidaritas bersama, sinergisitas semua komponen dalam upaya hal-hal menangani. Terhadap tidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah, saya melihat indeks kepercayaan masih dalam hasil survei-survei itu saya melihat masih agak lumayan tinggi, Mbak ya, bukan terus ini. Akan tetapi memang ya tadi karena pandemi sudah jenuh, masyarakat sudah jenuh ya, sudah tahun lalu tidak boleh mudik, kemarin nggak boleh mudik, akhirnya memang langkah-langkah persuasif dan juga preventif itulah yang diterapkan oleh aparat kita. Dan berarti
masyarakat sudah tidak percaya, memang kejenuhan itu harus ada titik-titik temu yang memang satu sisi aparat kita juga dilema dalam melakukan langkah-langkah hal ini, tapi masyarakat juga itu memaksa. Inilah yang kemarin memang jadi langkah-langkah yang didiskusikan oleh aparat kita supaya juga melakukan sisi kemanusiaan. Akan tetapi dengan lonjakan varian-varian baru ini, terutama di titik-titik di mana mudik itu dilakukan, termasuk di Jawa Tengah itu di zona Karesidenan Pati, Kudus, Demak, Jepara, Pati, Rembang, terus di wilayah Suramadu juga begitu banyak, termasuk di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta juga begitu banyak. Akibat dampak dari mudik kemarin, memang kalau kita melihat langkah-langkah pemerintah yang sudah optimal, maksimal itu, kalau kita melihat zona teritori kita, itu tidak seperti negara-negara yang kecil, Mbak, dan punya wilayah yang tidak begitu luas. Akan tapi Indonesia ini, kita tahu dari Sabang sampai Merauke, itu kalau di Eropa itu bisa 8 negara, kita hanya satu negara, jadi tidak bisa kita menyiapkan. Akan tapi apa yang dilangkah-langkah pemerintah, termasuk kita ini, bisa mendeteksi, karena langkah-langkah kita mendapatkan virus ini, mendapatkan vaksin ini, termasuk langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan banyak negara tidak dapat vaksin gitu loh. Ini saya kira yang sudah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kita tidak bisa menyalahkan, karena itu tidak hanya Indonesia, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Pandemi COVID-19 ini melanda dunia, dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang punya biodefense. Satupun negara tidak ada yang bisa mengantisipasi terhadap serangan virus ini. Bahkan negara-negara besar, seperti yang saya sampaikan dari awal, seperti Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Korea pun tidak punya antisipasi terhadap biodefense. Dan semua negara besar maju itu pasca perang dingin, itu hanya mengantisipasi terhadap pertahanan nuklir. Jadi tidak ada satu negara ini yang punya antisipasi terhadap kehidupan kita. Dan sekarang Indonesia sudah mau melangkah dan upaya-upaya sejak dini, akhirnya satuan-satuan medis dan kehidupan itulah sekarang lagi diupayakan dan dioptimalkan supaya ke depan ketika ada serangan-serangan terhadap virus bisa diantisipasi terhadap dini, sejak dini. Itu Mbak ya, terima kasih. Ya, baik. Bagaimana Silvia Agustin? Apa cukup menjawab? Iya, cukup menjawab, Kak. Terima kasih ya, Bapak ngasih jawabannya, dan terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih kembali kepada Silvia. Ya, baik. Teman-teman peserta, Bapak Ibu dosen, dan juga para peserta yang lain. Karena mengingat waktu ini sudah mencapai pukul 1 siang ya, sehingga mohon maaf saya harus menyudahi sesi diskusi ini karena di sini kita lihat di kolom chat ini sangat banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang ternyata antusiasmenya ini luar biasa. Tapi karena waktunya terbatas, mohon maaf. Dari panitia juga mohon maaf sekali untuk diakhiri begitu ya sesi diskusinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Ada Pak Wawan, ada Dr. Arif, ada Pak Ngasiman, ada Ibu Riris juga tadi. Terima kasih juga perhatian dan juga antusiasme dari teman-teman peserta. Closing statement dari saya, mari kita lindungi diri sendiri, keluarga, kerabat. Mari kita berintegrasi bersama-sama, berupaya menekan dan memberantas kasus COVID-19. Dan tak lupa dimulai dari diri sendiri. Jangan lupa untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 3M, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan rutin. Oke, sebelum saya tutup, saya punya pantun sedikit.
Di Bengkulu ada bunga rafflesia, bunga tumbuh di dalam hutan. Virus corona melanda dunia, mari hindari dengan jaga kesehatan. Sekian, salam hormat dan salam sehat. Terima kasih, saya alihkan ke MC. Silahkan, Virus. Oke, terima kasih Kak Talita. Di sini kita akan melakukan dokumentasi yang terakhir ya. Jadi untuk teman-teman boleh on kameranya. Mungkin ada sebagian yang udah keluar tadi. Oke, bagaimana? Apakah sudah on kamera semuanya? Bisa saya hitung ya. Bagaimana? Ini ada banyak sekali antusiasnya. Di sini saya menemukan ada 262 hari ini ya. Oke. 2. 3. Oke. Sekali lagi. 1. 2. Oke. Terima kasih kepada moderator dan juga para narasumber yang sekali hari ini ya. Jangan lupa juga untuk para peserta mengikuti kegiatan acara puncak Wisdat Fest yang bertemakan Stay Active, Health and Breathe Productive pada hari Selasa 22 Juni 2021 yang live streaming di YouTube dan Zoom. Untuk link Zoom menyusul akan diinfokan melalui Instagram @eksekutifwdhmasda. Kini tiba kita di ujung acara, saya selaku MC dan juga panitia mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar Kesiapsiagaan Indonesia dalam menangani mutasi virus COVID-19 yang masih hadir dalam webinar ini. Sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Izin FK. Iya, silakan. Jangan lupa untuk isi link absennya ya. Lupa. Baik, mungkin ada sebagian sudah pada keluar ya. Ida mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia yang sudah berperan di webinar kita hari ini. Talita ada keluar ya, Talita ya. Terima kasih ada Adi, Bisma, Tori. Masih di sini, Bu. Ya, Nia, Talita, Faye, semuanya ya, semangat, terima kasih. Walaupun banyak kendala hari ini, ya kita tahu bahwa virtual memang kita tidak sangka-sangka, pasti ada trouble-trouble sedikit. Tapi alhamdulillah acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih buat semuanya ya, panitia, seluruh panitia. Besok kita persiapan lagi untuk acara puncak. Ya, besok harapan kita hadir di kampus. Oke. Terima kasih Ibu Ida telah hadir di webinar kami, Ibu.
Ya, sukses ya, Adis. Ya, sukses-sukses pembicaranya. Oke, keren-keren pembicaranya ya. Ya. Mantap ini. Terima kasih kepada Bapak Ferry. Ya, terima kasih semuanya ya. Istirahat lagi. Tetap di tempat yang aman ya. Siap-siap Bapak. Selamat semuanya. Adi Sarsrin apa itu? Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk moderator Kak Tolita. Sama-sama Bisma. Terima kasih Bu Ida, Pak Ferry, Bu Aya, dan panitia. Saya izin leave ya. Terima kasih Talita ya bantuannya. Iya, sama-sama Pak Bu. Terima kasih Bu Aya. Terima kasih semua panitia. Ya, Bu Ida izin juga ya. Terima kasih Ibu semuanya. Sama-sama Ibu, teman-teman. Terima kasih.